Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam meraikan kecemerlangan pendidikan buat para pembentang, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya Yahya bin Burhanuddin, moderator anda pada petang ini. Bersiaran dari Labuan, selamat datang ke Kolokium Kajian Tindakan Teknik 12 Langkah bagi siri kedua Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2021 Anjuran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Kolokium Kajian Tindakan Teknik 12 Langkah siri yang kedua ini dilaksanakan serentak di tiga bilik yang disiarkan secara langsung. Pihak penganjur juga mengalu-alukan penyertaan para penonton dan jangan lupa untuk mengisi link sijil penyertaan yang akan dikongsikan kepada anda pada hari ini. Kami juga ingin mengwar-warkan pelancaran sistem KT12L yang sangat istimewa kerana hanya dengan menjawab 12 soalan, automatik kertas penulisan anda akan siap mengikut format yang betul. Link sistem ini akan diberikan secara percuma kepada semua peserta bengkel dan kolokium Kajian Tindakan Teknik 12 Langkah bagi tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, sesi petang ini akan dihadiri oleh 9 orang pembentang yang akan membentangkan kajian tindakan mereka secara maya dari seluruh negara. Para pembentang diingatkan ya, diberi 15 minit sahaja untuk membentangkan dapatan kajian tindakan mereka. Para penonton yang mempunyai soalan kepada para pembentang boleh menulis soalan-soalan anda di ruangan chat, ruangan sembang dan para pembentang akan menjawabnya nanti. Hadirin yang dikasihi sekalian, baiklah kita buka majlis ilmu ini dengan mempersilakan pembentang kajian tindakan yang pertama iaitu Puan Wirda Diana binti Wan Ibrahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Keningau Sabah. Beliau akan membentangkan kajian yang bertajuk Meningkatkan Tahap Pengetahuan dan Kefahaman Ahli Panitia Matematik berkaitan instrumen SKPMG2 Standard 4 PDPC melalui program KUS4. Dipersilakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Wida Diana dan untuk hari ini sedikit perkongsian berkaitan kajian tindakan yang telah saya jalankan terhadap semua ahli panitia matematik sekolah saya. Okey, melalui program KUS4 ataupun QS4. Okey, pada awalnya dia hanyalah bermula dengan program panitia. Okay, dan apabila saya membuat refleksi ke atas diri saya sebagai selaku ketua panitia yang mana saya telah memegang jawatan sebagai ketua panitia sejak tahun 2016. So bermula daripada sana, saya belajar sedikit demi sedikit yang mana apabila saya membuat refleksi ke atas program-program panitia yang telah saya rancang, jadi saya telah dapati why not kira macam penambahbaikan program itu bukan hanya menjurus kepada pengurusan panitia ataupun pengurusan fail panitia sahaja. Jadi saya cuba mengambil inisiatif lain supaya mengadakan atau mewujudkan bengkel peningkatan profesionalisme kepada semua ahli panitia saya. Okey, jadi untuk tahun ini isu yang timbul dia adalah apabila pada awalnya memang setiap tahun sebagai selaku ketua panitia kita akan merancang program kecemerlangan sama ada untuk pelajar ataupun untuk guru kan. Jadi untuk tahun ini disebabkan pencerapan itu menjadi satu program wajib setiap tahun, jadi saya mengambil langkah program pencerapan itu, why not dimulakan dengan pra-program itu yang diberi nama sebagai QS4. So, memandangkan tahun ini PPD Keningau sendiri di bawah DTP punya program, Tuan Aaron ada memberi kira macam membuka ruang kepada semua ahli panitia, ketua panitia untuk mengetengahkan apa program kecemerlangan di bawah panitia
saya mengambil langkah untuk meningkatkan tahap pengetahuan ahli panitia saya berkaitan dengan instrumen SKPMG 2 Standard 4 di bawah program QS4. Okey, so daripada sinilah sedikit demi sedikit isu timbul apabila saya mengamati dan saya membuat meneliti balik, okay, rujukan dokumen berdasarkan data-data pencerapan tahun sebelum ini, hasil daripada sok borang penilaian saya bagi pada semua ahli panitia. So daripada sinilah timbulnya isu, iaitu tahap pengetahuan dan kefahaman ahli panitia matematik sekolah saya berkaitan dengan standard 4 ini masih di tahap sederhana. Okey. Kemudian kebetulan ada terdapat seorang guru baharu yang masih tidak mendapat pendedahan secara menyeluruh berkaitan instrumen SKPM G2 standard 4. Okey, berdasarkan isu-isu inilah dia memberi idea kepada saya, why not daripada program panitia menjadi satu kajian tindakan. Okey, untuk kita tengok, untuk saya lihat balik adakah ia berkesan ataupun tidak sebelum pencerapan panitia. Okey, jadi saya mensasarkan kajian tindakan saya sangat simple sahaja, hanya melibatkan 6 orang ahli panitia matematik SMK Agama Keningau. Okey, dan objektif kajian saya adalah meningkatkan tahap pengetahuan dan kefahaman ahli panitia matematik berkaitan instrumen SKPM G2 Standard 4 yang melibatkan pencerapan lah. Okey, dan secara khususnya adalah untuk meningkatkan peratusan pengetahuan dan kefahaman semua ahli panitia berkaitan Standard 4, dan guru dapat menyatakanlah aspek guru sebagai pemudah cara dalam PDPC yang diukur dalam setiap elemen ataupun aspek yang diukur dalam SKPM G2 Standard 4. Okay. Jadi, apa yang saya buat adalah saya jadikan program panitia ini sebagai satu lakunya pencerapan tahunan, kan. Biasanya kita akan buat dua kali, pada awal semester 1 dan semester 2. Maka wujudlah KUS4 ini, iaitu Know, Understand, SKPM G2 Standard 4. Maka terhasillah nama intervensi ataupun program iaitu QS4. Lebih kepada nak tahu, memahami SKPM G2 Standard 4. Okey, so daripada sini saya just buat simple sahaja, iaitu bengkel SKPM G2 Standard 4 yang mana saya sendiri yang mengelola bengkel tersebut. Tapi dalam masa yang sama, saya cuba juga buka peluang kepada semua guru-guru SMK Agama Keningau yang mana yang nak join bersama dalam bengkel tersebut. So daripada sini saya membuat refleksi kembali. Semasa proses itu pun saya membuat refleksi, why not saya cuba tambah baik ilmu tu sedikit demi sedikit, dan bukanlah lebih kepada kita nak mengajarkan, lebih kepada kita sama-sama berkongsi. Okey, pengalaman dan yang mana menyentuh setiap aspek di dalam SKPM G2 Standard 4. Okey, so daripada situ saya bagi borang penilaian sebelum terlaksananya program, saya bagi borang penilaian melalui Google Form dahulu untuk lihat sejauh mana tahap kefahaman ahli-ahli panitia saya berkaitan dengan Standard 4. So, bila saya laksanakan bengkel-bengkel ini, kami membuat perbincangan ber-PLC bersama setiap aspek, setiap elemen yang disentuh, bagaimana nak menjadi guru pembimbing perancang yang baik, sehinggalah setiap skor-skor yang di dalam instrumen Standard 4 itu. Okey. So hasil daripada ini, saya dapat lihat dapatan pertama, tahap kefahaman guru iaitu ahli panitia saya berkaitan Standard 4 ini sebelum kursus berada pada skala 4, tapi hanya sebanyak 16.7% dan meningkat kepada 100% selepas menghadiri bengkel tersebut. Okey, begitu juga dengan ahli panitia saya juga dapat menyatakan elemen yang diukur dalam Standard 4 itu, okey, sebelum tu hanya ada hanya sebanyak 83.3% sahaja, meningkat kepada 100%, dan seterusnya dapat menyatakan setiap aspek yang diukur dalam Standard 4, okey, kesemua ahli panitia berjaya dapat menyatakan berapakah aspek yang diukur dalam Standard 4, dan mereka juga dapat menyatakan elemen-elemen yang diukur dalam Standard 4 dengan
tepat selepas menghadiri kursus. Begitu juga dengan tums-tums yang terlibat dalam yang diukur di dalam instrument standard 4, SKPMG 2 standard 4. Okey, so hasil daripada perbincangan kami semasa bengkel, soalan-soalan yang timbul ataupun yang dipersoalkan semasa perbincangan, Kak, bagaimana kita mau tetapkan berapa bilangan objektif pembelajaran supaya tidak terlebih masa? Ini persoalan daripada Guru A. Timbul lagi persoalan seterusnya sebab kami membuat perbincangan, bagaimana membuat murid aktif belajar? Dan seterusnya ada lagi timbul persoalan daripada Guru C. Bagaimana cara untuk mendapatkan skor yang tinggi semasa pencerapan? So ini data-data ini saya kumpul daripada hasil daripada perbincangan dan sesi PLC kami semasa program KUS4 dan juga refleksi, borang refleksi yang saya telah bagi kepada semua ahli panitia saya selepas menghadiri kursus. So daripada persoalan-persoalan yang timbul di sini, saya membuat refleksi balik kepada diri saya sendiri bahawasanya sebenarnya dalam satu panitia saya ini budaya nak berkongsi ilmu dan belajar itu sudah ada. So why not? Okay, ahli panitia sudah positif, saya sendiri yang perlu menggerakkan panitia saya. Dan sebenarnya daripada program yang saya rancang itu, boleh saya cuba buat menjadi satu kajian tindakan yang mudah untuk melihat keberkesanan program panitia yang telah saya rancang pada setiap tahun. Okey. Dan daripada sinilah saya nampak hasil daripada KUS4 ini hadirnya ataupun wujudnya bagaimana nak pemantapan kualiti PDPC. Okey, sebab kami melibatkan sampel, sebab kami sekolah asrama, jadi sampel form 1 hingga form 5 itu dibawakan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 dibawa. Jadi isunya mungkin akan, kalau jika tidak diselesaikan dari awal semasa PDPC, so akan dibawa sehingga tingkatan 5. So di situlah berlakunya perbincangan untuk peningkatan PDPC. Kemudian budaya PLC yang dalam panitia sebenarnya memang sudah ada, memang telah pun berjalan. So mungkin saya perlu meneruskan lagi program-program seperti ini dan melihat keberkesanan program, bukan hanya bertumpu kepada pengurusan kewangan panitia ataupun program murid sahaja ataupun yang dan sebenarnya saya boleh juga memfokuskan kepada program peningkatan guru itu sendiri. Okey, dan saya juga dapat, impak dia dapat menambah baiklah amalan pengurusan panitia selaku ketua panitia. Jadi implikasi kajian ini, inilah memberi implikasi terhadap diri saya, terhadap panitia saya juga. Dan cadangan kajian akan datang. So cuba nak membuat pengaplikasian aspek 4.1 hingga 4.6 dalam instrumen SKPMG 2 Standard 4 semasa pencerapan guru. So mungkin saya boleh buat kajian tindakan seterusnya menggunakan instrumen SKPMG 2 Standard 4. Okay. Dan mungkin juga cadangan akan datang, boleh lihatlah korelasi di antara tahap pengetahuan dan kefahaman guru tadi dengan skor, okay, dengan skor yang diperoleh semasa pencerapan menggunakan SKPMG 2 Standard 4. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cikgu Wirda Diana binti Wan Ibrahim atas perkongsian kajian tindakan beliau, iaitu meningkatkan tahap pengetahuan dan kefahaman ahli panitia matematik berkaitan instrumen SKPMG 2 Standard 4 PDPC melalui program KUS4. Sangat bermanfaat, Cikgu, untuk diaplikasikan pula oleh guru-guru dalam panitia mereka, tidak kiralah panitia bahasa Melayu, panitia bahasa Inggeris dan sebagainya, boleh kita terapkan, kita aplikasikan kajian tindakan Cikgu Wirda bagi memantapkan kefahaman dan pengetahuan kita dalam SKPMG 2 Standard 4 PDPC. Hadirin yang saya kasihi sekalian, kita teruskan dengan menjemput pembentang yang kedua dari SK Bebuluh Wilayah Persekutuan Labuan. Saya persilakan Puan Siti Hajar binti Imran atau Ginulis untuk membentangkan kajian beliau yang bertajuk
pembaris tingkap Maths 2.0 membantu murid pemulihan khas matematik menjawab soalan, menyatakan nilai tempat dengan cepat dan tepat. Agak menarik ya cikgu, Siti Hajar, pembaris tingkap Maths 2.0. Mari, tanpa membuang masa, kita dengarkan bersama. Dipersilakan cikgu. Maaf, Cikgu Siti Hajar, boleh on mic? Okey, cikgu, teruskan. Baiklah, terima kasih Tuan Moderator. Selamat, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton. Saya Siti Hajar binti Imran. Saya merupakan guru pemulihan khas yang bertugas di SK Bebuluh, wilayah Persekutuan Labuan. Saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Pembaris Tingkap Math 2.0 membantu murid pemulihan khas matematik menjawab soalan menyatakan nilai tempat dengan cepat dan tepat. Idea untuk menghasilkan melaksanakan kajian tindakan ini timbul apabila semasa sesi pembelajaran dalam kelas, saya mendapati murid-murid pemulihan khas matematik ini tidak menguasai tajuk nilai tempat di dalam tajuk besar nombor bulat, dan masalah ini dikesan berpunca daripada kelemahan murid-murid mengingat nilai tempat, iaitu sah, puluh, ratus, ribu dan seterusnya. Perkara ini dibuktikan apabila semasa sesi soal jawab, mereka menjadi tidak proaktif, mereka tidak boleh memberikan jawapan lisan secara cepat dan tepat, menjadi tidak proaktif kerana tidak tahu merujuk jawapan yang betul. Oleh itu, saya telah meletakkan fokus utama kajian ini adalah untuk menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas bagi memudahkan saya sebagai guru menerangkan tajuk yang berkaitan dengan nilai tempat dengan menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai untuk murid. Oleh itu, objektif utama kajian ini adalah untuk menyelesaikan isu yang didapati semasa proses PDP, iaitu murid sukar memberikan jawapan secara lisan secara cepat dan tepat semasa tajuk nilai tempat diajar. Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, saya hanya melibatkan 12 orang murid pemulihan khas matematik, iaitu murid tahun 2 kristal pada tahun 2020 di SK Bebuluh, wilayah Persekutuan Labuan. Semasa melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah mengambil model kajian tindakan Chemist dan McTaggart 1988 sebagai panduan, di mana di dalam model kajian tindakan Chemist dan McTaggart ini terdapat 4 langkah dalam kitaran kajian. Saya telah melakukan tinjauan awal, iaitu semasa tinjauan awal ini, saya mendapati seramai 12 orang murid pemulihan khas matematik tidak dapat menjawab secara lisan soalan nilai tempat dengan cepat dan tepat. Dan saya juga telah mengenal pasti isu utama ini berpunca daripada murid yang tidak dapat mengingat nilai tempat tanpa rujukan.
Seterusnya, dalam langkah kedua, saya telah menghasilkan alat bantu mengajar iaitu pembaris tingkap MET 2.0 ini supaya boleh murid boleh merujuk secara terus dan memberikan jawapan dengan pantas ketika sesi soal jawab. Seterusnya, dalam langkah yang ketiga, saya telah melaksanakan tindakan iaitu menggunakan pembaris tingkap MET 2.0 sebagai alat bantu mengajar dalam semasa menyampaikan tajuk nilai tempat ini, dan kemudiannya saya telah membuat pemerhatian dan kutipan data keberkesanan alat ini terhadap murid dan juga kesannya terhadap pengajaran dan pembelajaran. Kemudian dalam langkah yang keempat yaitu mereflek. Okay, sebelum itu ini adalah pembaris tingkap MET 2.0 di mana pembaris ini dihasilkan daripada papan lapis yang terpakai. Kemudian saya telah menebuk beberapa lubang di dalam pembaris tingkap ini, kemudian melabel lubang-lubang tersebut. Cara penggunaannya pula sangat mudah, di mana contohnya saya akan memanggil murid untuk menuliskan angka yang disebutkan. Contohnya, Ali, tuliskan nombor 271 di dalam tingkap nombor ini. Kemudian murid akan tulislah nombor tersebut. Kemudian saya akan melontarkan pertanyaan secara lisan. Ali, apakah nilai tempat bagi nombor 7? Murid akan merujuk kepada nilai tempat yang dilabel di atas pembaris ini dan kemudiannya membacakan terus label tersebut. 10, cikgu. Melalui kutipan data yang dilakukan, melalui pemerhatian di atas kutipan data yang dilakukan, saya telah membandingkan dua data ini, iaitu tanpa penggunaan pembaris tingkap MET 2.0 semasa sesi soal jawab secara lisan, dalam julat masa kurang daripada 30 saat, tiada murid yang cuba menjawab. Semuanya dalam keadaan keliru, tidak tahu macam mana menjawab. Dalam julat masa lebih daripada 30 saat tetapi kurang daripada 1 minit, saya merekodkan hanya ada 4 orang murid yang cuba memberikan jawapan menyatakan nilai tempat dan hanya seorang sahaja murid yang berjaya memberikan jawapan yang betul. Dalam julat masa lebih daripada 1 minit, saya merekodkan kutipan data selepas diberikan galakan, bimbingan, dorongan, 8 orang murid yang selebihnya cuba memberikan jawapan tetapi jawapan yang diberikan itu salah. Setelah itu, saya melakukan pemerhatian semasa menggunakan pembaris tingkap MET 2.0 ini dalam julat masa yang sama iaitu kurang daripada 30 saat, 4 orang murid cuba menjawab soalan yang diberikan, 3 orang murid memberi jawapan yang betul dan seorang murid memberi jawapan yang salah. Dalam julat masa lebih 30 saat tetapi kurang daripada 1 minit, 5 orang murid cuba menjawab dan 4 orang murid berjaya menjawab dengan betul, seorang murid memberi jawapan yang salah. Dalam julat masa lebih daripada 1 minit pula, 3 orang yang belum menjawab ini setelah diberi dorongan, bimbingan, galakan, 3 orang yang belum menjawab ini cuba menjawab, seorang memberikan jawapan yang betul berpandukan pembaris tingkap MET 2.0 ini dan 2 orang memberikan jawapan yang salah. Setelah melalui 4 langkah kajian, 4 langkah dalam kitaran kajian tindakan yang pertama ini, saya mengandaikan objektif saya agar murid boleh menyatakan nilai tempat dengan cepat dan tepat telah tercapai. Puncak
isu iaitu murid tidak ingat nilai tempat juga berjaya diselesaikan kerana semasa sesi soal jawab, murid boleh menjawab soalan dengan merujuk terus kepada label yang terdapat pada pembaris tingkap MET 2.0 ini. Oleh itu, bolehlah dikatakan tujuan penciptaan pembaris tingkap MET 2.0 ini tercapai kerana dengan menggunakan alat bantu mengajar ini, murid lebih senang memahami arahan dan juga mencari jawapan. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, selepas melepasi 4 langkah dalam satu kitaran pertama kajian tindakan ini, saya mendapati ada isu baru yang timbul, iaitu wujud kebergantungan terhadap pembaris tingkap MET 2.0 ini. Apa yang saya dapati dan perhatikan, sekiranya murid diberi soalan untuk diselesaikan di tempat lain, di luar kelas pemulihan, murid agak sukar untuk memberikan jawapan secara lisan dengan cepat dan tepat kerana tidak ada tempat untuk merujuk. Oleh itu, saya bercadang untuk meneruskan kajian tindakan ini, di mana dalam kajian tindakan seterusnya saya akan cuba mencari kaedah yang paling sesuai untuk menyelesaikan isu-isu baru yang timbul, iaitu isu kebergantungan kepada pembaris tingkap MET 2.0 ini. Sekian pembentangan saya. Terima kasih. Minta maaf, mic saya off tadi. Terima kasih kepada Cikgu Siti Hajar binti Imran atau Ginulis atas pembentangan pembaris tingkap MET 2.0 dalam mata pelajaran matematik. Kepada guru-guru di luar sana, bolehlah ya melihat kepada inovasi yang dihasilkan oleh Cikgu Siti Hajar pembaris tingkap MES 2.0 dalam mengenal pasti nilai tempat 10,000 dan sebagainya. Kita boleh aplikasikan pula okay, inovasi ini di sekolah cikgu masing-masing. Terima kasih kepada Puan Siti Hajar. Kita teruskan sesi kolokium kajian tindakan teknik 12 langkah pada petang ini dengan mempersilakan Puan Umi Salihah binti Hamzah dari Sekolah Kebangsaan Jalan 6 Bangi, Selangor. Beliau akan membentangkan kajian yang bertajuk Menyelesaikan Masalah Membina Ayat Menggunakan Jadual SBO dengan kaedah membulat gambar pada kertas penulisan Bahasa Inggeris tahun 6. Agak menarik juga ya Cikgu Umi. Kita teruskan dengan menjemput Cikgu Umi pada petang ini. Dipersilakan Cikgu.
Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umi Salihah binti Hamzah dari Sekolah Kebangsaan Jalan 6 Bandar Baru Bangi akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Menyelesaikan Masalah Membina Ayat menggunakan jadual SVO dengan kaedah membulat gambar pada kertas penulisan Bahasa Inggeris tahun 6. Seterusnya, mengenai refleksi, mengapa saya ingin melakukan kajian tindakan ini. Berdasarkan pemerhatian dan juga hasil kerja murid, saya mendapati setiap kali menjalankan pengajaran dan pembelajaran menulis karangan, murid tidak berminat dengan menunjukkan tindak balas yang pasif di mana mereka kurang berinteraksi bersama saya. Ini menjadikan kelas saya, PDP saya menjadi satu hala. Mereka akan menunggu sahaja saya menulis karangan di papan putih dan hanya menyalin. Keduanya, mereka akan mencampur adukkan ayat bahasa Inggeris dengan bahasa Malaysia. Menurut pengkaji Misbah et al. 2017, bahasa Malaysia mempunyai pengaruh yang kuat. Ini menyebabkan mereka cenderung untuk merujuk kepada bahasa pertama semasa menulis karangan bahasa Inggeris. Ketiganya ialah mereka keliru untuk menyusun ayat yang betul. Tidak menyiapkan kerja rumah yang diberi. Seringkali mereka menghantar kertas kertas kosonglah setelah menampal, mereka hantar begitu saja. Dan juga hasil ayat mereka juga bertaburan dan tidak lengkap. Oleh itu, saya berazamlah untuk meningkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran saya agar murid ini faham dan lebih bersedia untuk ke sekolah menengah. Seterusnya, fokus kajian saya terbaik kepada dua, iaitu mereka tidak mahir menulis ayat lengkap. Setelah pemerhatian tu saya lihat mereka tidak mengetahui cara mudah atau teknik yang betul untuk menulis ayat lengkap. Seterusnya, objektif kajian saya terbahagi kepada tiga, iaitu murid dapat membina ayat mudah dengan betul, lengkap dan baik. Membantu mereka untuk menjawab kertas perpisahan penulisan bahagian C. Dan ketiga, meningkatkan motivasi diri dan keyakinan untuk menulis ayat mudah dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, dalam kajian saya, saya mensasarkan seramai 8 daripada 34 orang murid tahun 6 dinamik yang betul-betul sangat lemah. Hanya mereka hanya mendapat antara 0-2 daripada 25 markah bahagian C. Dapat dilihat di sini, mereka terdiri daripada 3 orang murid lelaki dan 5 orang murid perempuan. Seterusnya, oleh yang demikian, oleh demikian, saya telah melaksanakan jadual SVO dengan kaedah membulat gambar. Seperti tertera, ada gambar dan ada juga jadual SVO. Gambar itu telah saya bulatkan dan saya tulis S untuk my sister. S adalah subjek. V adalah verb. Contoh di atas adalah is reading. Di jadual SVO ini terdapat 3 bahagian yang murid-murid perlu isi. Iaitu subjek, verb dan juga objek. Subjek itu adalah siapa. Verb adalah kata kerja ataupun perbuatan. Objek adalah WH question. Di mana mereka perlu menjawab contoh seperti what, who, where, when. Mereka perlu menjawab objek tersebut untuk melengkapkan ayat. Seterusnya. Baiklah, terdapat 3 peringkat intervensi kajian saya, iaitu pada peringkat pertama, guru akan menerangkan cara penggunaan jadual SVO dengan kaedah membulat gambar. Keduanya adalah penerangan memfokuskan pada istilah SVO di mana saya akan fokus kepada S subjek. Apa itu subjek? Subjek seperti dalam gambar itu adalah haiwan ataupun manusia. Verb adalah kata kerja atau perbuatan. Contohnya yang sebelum tadi, run, walk, read, sleep. Murid akan cakap
Okey, mereka akan sebut perkataan-perkataan verb itu. Dan juga objek O adalah persoalan yang perlu dijawab oleh murid menggunakan WH question. Okey, who, where, when, what. Okey, bagi murid LMA ini saya saya mengarahkan mereka menjawab satu sahaja atau sekurang-kurangnya satu atau dua WH questions. Okey. Dan pelaksanaan peringkat kedua pula, okey, saya menekankan kepada kaedah membulat gambar dan jadual SVO. Okey, masih lagi intervensi kajian ya. Okey, saya menekankan kepada kaedah membulatkan gambar dan jadual SVO. Satu gambar subjek, murid akan terus melengkapkan jadual SVO. Okey, murid membulatkan gambar dan menulis simbol S dan V pada gambar tersebut. Okey, setelah itu murid terus meneruskan guna S dan juga V. Sebagai contoh, S itu adalah Puan Salmi dan V itu adalah East Reading, okay, berdasarkan gambar yang diberi. Proses ini akan berterusan sehingga tiada lagi subjek yang perlu dibulatkan oleh pelajar. Okey, pelaksanaan peringkat ketiga. Okey, murid dia diberi gambar latihan yang pertama untuk menguji kemampuan murid untuk menulis ayat mudah mengikut SVO. Okey, kesemua murid tadi dapat mengaplikasikan jadual SVO, kaedah membulat gambar dengan sedikit bantuan dari saya. Okey, masih di intervensi kajian ya, pelaksanaan peringkat ketiga. Okey, kedua tadi, okey, masih di peringkat ketiga, okey, dan ketiga dan seterusnya murid akan membentangkan hasil mereka di hadapan kelas, okey, guru dan murid akan membetulkan sekiranya terdapat kesilapan. Okey, seterusnya adalah hasil dapatan saya. Okey, di sini dapat dilihat ya, sebelum penerangan ataupun pendedahan kepada SVO, table SVO dan juga membuat gambar. Okey, ayat yang bertaburan dan tidak mempunyai makna. Okey, dan juga tidak melengkapkan tugasan yang diberi. Okey, nampak ya, murid-murid saya memang tak buat apa-apa, dia stampal. Kalau ada pun dia tulis sikit saja. Okey, seterusnya. Okey, setelah penerangan dan juga latihan yang telah saya berikan kepada murid, okey. Okey, dapat dilihat murid telah dilatih dan membuat latihan sendiri. Okey, latih tubi dan gambar yang berbeza, murid dapat memenuhkan jadual dengan baik. Okey, banyak latihan, latih tubi, gambar dan juga table telah saya berikan kepada anak murid saya. Okey, seterusnya adalah selepas penerangan SVO tadi. Okey, seterusnya. Okey, dapat dilihat, okey, murid telah berjaya membina ayat menggunakan jadual SVO dengan teknik membulat gambar. Okey, dapat dilihat mereka telah berjaya melengkapkan lima ayat lengkap dengan subjek, verb dan juga objek, di mana mereka juga telah membulatkan gambar dan melabelkan S dan juga V. Okey, masa seterusnya. Okey, berdasarkan kajian yang telah saya lakukan, okey, saya dapati murid menunjukkan minat dalam penulisan bahasa Inggeris. Okey, murid saya lebih bersedia, lebih memahamilah dan terbuka minda untuk mencuba sesuatu yang baru. Okey, menjadikan murid lebih peka terhadap kotak di dalam jadual yang perlu dilengkapkan. Okey, tidak lengkap maknanya kotak lengkap, kotak-kotak di jadual SVO tadi, ayat mereka tidak lengkap. So, mereka akan isi. Okey, mereka akan isi dan penuhkan jadual SVO tadi. Okey, seterusnya memudahkan murid untuk menyemak struktur ayat yang betul. Okey, mengikut urutan subjek, verb dan juga objek. Okey, dia tak boleh objek dulu, dia tak boleh verb dulu. Okey, subjek, verb dan juga objek. Okey, memudahkan murid untuk menyemak ejaan yang betul. Okey, menyemak tanda ejaan satu, menyemak tanda baca. Kalau dekat depan, kena huruf besar capital letter. Okey, mereka dah pastikan capital letter. Dan juga di akhir ayat ada noktah. So, dari situ, dari table tu, mereka dah nampak, dah boleh tengok struktur ayat mereka betul ataupun tidak. Okey, seterusnya.
Okay, pada mulanya agak murid saya agak sukar ya untuk mengikut setiap langkah tersebut kerana murid saya selalunya hendak menyiapkan tugas sangat cepat macam nak berlumba kan. Okay, tetapi ia tidak mematahkan semangat saya untuk sentiasa mengingatkan mereka untuk membulatkan gambar dan melengkapkan jadual. Okay, selain itu penyediaan latih tupi yang kerap dapat membantu mereka untuk mahir dalam membulat dan melengkapkan jadual sehingga menghasilkan ayat yang lengkap dan juga betul. Okay, saya sangat bersyukurlah dengan kaedah ini, sikap murid telah berubah dan yang paling penting mereka faham untuk menulis ayat yang betul. Okay, dengan berakhirnya slide penutupan ini, saya akhiri pembentangan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum dan selamat dan terima kasih kerana berpeluang meluangkan masa bersama saya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Puan Umi Salihah binti Hamzah dari Sekolah Kebangsaan Jalan 6 Bangi Selangor yang berkongsi kajian tindakan beliau tentang kaedah membulat gambar menggunakan jadual subjek, verb dan objek. Untuk makluman guru-guru dan para penonton secara langsung pada hari ini, okay, kaedah ini juga saya kira boleh digunakan ataupun diterapkan dalam aspek membina ayat bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan mata pelajaran yang lain. Tahniah cikgu atas perkongsiannya. Okay, kita teruskan pembentangan kajian tindakan dengan menjemput pembentang yang keempat iaitu Encik Ernston Hansel Malambut dari Beluran, Sabah. Beliau akan membentangkan kajian yang bertajuk Teknik Petak 100-2 Meningkatkan Kemahiran Pengiraan Sifir bagi Murid Tahun 6 Perdana. Dipersilakan cikgu. Terima kasih moderator. Okay, selamat petang kepada para hadirin yang ada dalam talian. Okay, nama saya ialah Cikgu Ernston Hansel Malambut dari SK Semuang Beluran Sabah. Okay, tajuk saya pada hari ini ialah Teknik Petak 100-2 Meningkatkan Kemahiran Pengiraan Sifir bagi Murid Tahun 6 Perdana. Untuk pengenalan, daripada kajian tindakan ini, saya dapati bahwa murid tidak dapat mengingat sifir, semasa bagi ujian pun murid tidak dapat menjawab ujian ataupun peperiksaan. Okay, daripada itu, saya telah membuat refleksi dari segi pengurusan masa murid itu dan juga sikap semasa menjawab ujian. Okay, murid juga mendapat markah yang rendah semasa ujian yang diberikan. Jadi dari situ saya membuat satu kajian tindakan lah. Okay, fokus kajian tindakan ini adalah fokusnya murid yang tidak dapat menjawab soalan-soalan sifir dan mendapat markah yang rendah dalam ujian. Okay, pengurusan masa juga sepertinya cekap lah. Okay, tapi saya jadikan dia satu fokus sebab ada sebabnya lah. Okay, meningkatkan kemahiran pengiraan melibatkan sifir. Okay, itu antara fokusnya. Okay, terdapat dua objektif, yaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Okay, untuk objektif umum, murid dapat meningkatkan marka ujian ataupun peperiksaan dalam mata pelajaran matematik. Sama ada kertas 1 atau kertas 2, walaupun untuk tahun 6 UPSR telah pun dimasukkan, tetapi kita masih juga boleh buat ujian dan periksaan lah. Okay, bagi objektif khusus pula, murid dapat menguasai sifir. Okay, murid juga dapat mengira dengan mudah apabila menjawab soalan yang melibatkan sifir dengan menggunakan teknik petak 100-2 ini. Okay, kumpulan sasaran bagi kajian tindakan ini ialah 16 orang murid tahun 6 perdana. Okay, terdiri daripada 9 orang murid lelaki dan 7 orang murid perempuan. Okay, daripada 16 orang ini, 4 orang murid merupakan murid bekas pemulihan lah. Okay, biasanya murid yang bekas pemulihan ini dia masih lagi agak lemah. Jadi maksudnya dalam kelas ini
aras mereka berbeza-bezalah. Okay, proses kajian. Okay, dalam proses kajian ini saya menggunakan 4 minggu. Okay, semua 4 minggu ini adalah semasa PDPR semuka. Okay, pada minggu pertama saya telah memberikan penerangan dan cara membina petak 100:2 kepada murid. Okay, pada minggu kedua, penerangan terperinci penggunaan dan latihan secara hands-on petak 100:2 ini. Okay, minggu ketiga, murid akan membina dengan dan menggunakan petak 100:2 untuk menjawab soalan dengan bimbingan minima. Okay, pada minggu keempat, saya telah menjalankan ujian pasca dan membuat pemerhatian serta memberikan soal selidik kepada murid yang terlibatlah. Okay, ini adalah contoh set petak 100:2. Okay, untuk ini dia ada 2 set. Biasanya yang selalu yang kamu nampak adalah 1 set saja kan? Okay, ada 100 petak. Tapi saya buat 2 set. Kenapa saya buat 2 set? Sebab saya mengambil kira murid itu daripada yang lemah sampai yang aras yang tinggi lah. Okay. Berdasarkan pengalaman lepas ataupun pengetahuan yang lepas daripada pembelajaran murid, kita ada untuk KSSR saya makan. Okay, untuk tahun 6 tiada, saya sudah cek tahun 6 ini tiada. Untuk KSSR saya makan tahun 4 dan tahun 5 dia ada yang ini ya, bagian 1.5 1.5.1 dan 1.5.2 yaitu mengenal pasti pola bagi siri nombor secara tertib naik dan menurun. Untuk tahun 4 dan tahun 5 ada. Tapi untuk tahun 6 yang belum saya makan itu saya tengok tidak ada. Jadi saya terapkan ini dalam kajian tindakan saya lah yang berdasarkan pengetahuan yang lepas. Jadi dalam set ini, set 1 mudah. Oke, kalau kamu tengok set 1 mudah. Set 1 hanya perlu tulis nomor 1 hingga 100. Oke, ini memang mudah lah. Sebab murid itu mustahil tidak boleh tulis nomor kan. Oke, jadi untuk set kedua pula, inilah kegunaannya. Set kedua kita merujuk kepada set 1. Oke, untuk yang pertama, ini yang sebelah Raja 2 ini kalau kamu tengok sudah lengkap. Oke, kita tulis semula ini 1 hingga 10, atas ke bawah 1 hingga 10. Kemudian sifir 10 mudah, murid akan tulis 10, 20, dan hingga 100. Oke, untuk sifir 9 pun mudah, murid akan tulis sifar dari atas hingga 9, kemudian sifar dari bawah hingga 9. Kemudian dapatlah sifir 9. Untuk sifir 5, murid selalunya ingat, ini saya dalam untuk kelas saya ini murid 6 perdana ini dia ingat 5, 10, 15, 20, 25 dia ingat, okay, dia akan tulis. Untuk yang lemah mungkin 2 dan 3, 4 ini dia tidak boleh buat. Okay, tapi yang aras dia yang lebih tinggi sikit dia ingat, okay, dia akan teruskan buat semua ini, dia akan isi. Tapi yang tidak yang lemah ini di sinilah yang akan membantu mereka ini menggunakan set 1. Okay, kita kira. Contohnya sifir 2. Okay, sifir 2 ini kita gunakan set 1, kita guna tertib menaik 2-2. So, dia akan kira 1-2. Akan berarti 2, dan kemudian dia akan tulis 2. Kemudian dia akan tertib naik lagi 2. 1-2, nombor itu adalah 4. Dia akan tulis 4. Okay, dan seterusnya hingga penuh, hingga ke bawah lah. Begitu juga dengan ketiga dan juga keempat dan seterusnya. Okay? Jadi secara tidak langsung konsep darab pun sebenarnya ada di dalam, yaitu konsep penambahan berulang. Ini yang saya bagi kepada murid lah. Okay? Ini contohnya. Okay? Murid sedang menyiapkan set 1. Okay?
kita tidak hadkan murid itu cara dia menulis nombor, sebab bergantung kepada kreativiti masing-masing lah, sama ada dia tulis dari belakang ke depan ke. Untuk set satu, yang penting mereka lengkapkan 1 hingga 100. Ini pun murid sedang siapkan dengan bimbingan minimal daripada guru lah. Analisis kajian. Sebelum saya menjalankan kajian tindakan ini, kebanyakan soalan yang saya bagi ataupun secara lisan, memang susah murid mau jawab. Kalau soalan yang berbentuk bertulis, mereka akan buat sifir di kertas kosong. Kadang-kadang sifir itu akan buat berulang-ulang. Dari situ kita nampak dia punya masa pun memang banyak buang masa lah. Selepas menggunakan teknik petak 100 derap 2 ini, kita dapat peningkatan dari segi marka dan peratus lulus lah. Tidak ada murid yang gagal selepas menggunakan teknik petak 100 derap 2 ini, sebab mereka ada bahan untuk rujuk di si virtual. Rumusan kajian. Daripada kajian tindakan ini, teknik petak 100 derap 2 ini memang sangat membantu dalam pengurusan masa, sebab murid tidak perlu lagi menulis sifir berulang-ulang. Kadang-kadang mereka menggunakan jari sifir-sifir tertentu, lepas itu boleh silap-silap lagi. Jadi banyak membantu pengurusan masa lah, memudahkan. Mudah dipahami terutama murid yang lemah ya, seperti yang murid pemulihan tadi itu. Dan mudah dipahami, kemudian dapat meningkatkan keputusan, seperti yang nampak tadi analisis kajian banyak membantu murid meningkatkan keputusan. Boleh digunapakai untuk tajuk-tajuk yang lain, contohnya boleh guna untuk pecahan, untuk operasi asas yang lain, dan juga koordinat. Selain daripada itu, murid juga menguasai sifir dalam pengiraan. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Ucapkan kepada Cikgu Ernestine Hansel Malambut yang berkongsi kajian tindakan beliau yang berbunyi meningkatkan kemahiran pengiraan sifir bagi murid tahun 6 perdana. Jika dulu ya cikgu, zaman saya sekolah, saya selalu melihat rancangan Along tu Siti Sifir. Tapi dengan perkongsian cikgu pada hari ini, dapatlah kita manfaatkan kepada murid-murid kita di sekolah rendah untuk mengingat sifir dengan cepat, dengan mudah, dengan pantas. Gunalah teknik Cikgu Ernestine Hansel menggunakan teknik petak 100 darab 2. Terima kasih cikgu. Kita teruskan lagi dengan pembentangan yang kelima. Sebelum itu, saya juga ingin mengalu-alukan kedatangan para penonton secara langsung dalam kolokium kajian tindakan teknik 12 langkah untuk edisi yang kedua pada petang ini ya. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan. Jika tadi pembentang kita tampilkan dari negeri Sabah, sekarang kita munculkan pula ya seorang pembentang kajian yang berasal dari Sarawak, iaitu Cikgu Matthew Clement Anak Beroyan yang bertugas di SK Mata Diskapit Sarawak. Beliau akan membentangkan kajian yang bertajuk meningkatkan kemahiran murid membina jadual menggunakan teknik tingkap dua bahagian dalam mata pelajaran sains kertas 2 bagi murid tahun 6 dedikasi. Dipersilakan cikgu. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada petang ini, iaitu Encik Yaya. Dan selamat petang diucapkan kepada rakan-rakan pembentang yang lain serta para penonton yang menyaksikan pembentangan pada petang ini. Nama saya Matthew Clement Anak Brayon. Pada petang ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya bertajuk meningkatkan kemahiran membina jadual menggunakan teknik tingkap dua bahagian dalam mata pelajaran sains kertas 2 bagi murid tahun 6 dedikasi. Dalam mata pelajaran sains sekolah rendah, salah satu kemahiran yang diuji ialah kemahiran membina jadual.
Hasil daripada pemerhatian saya mendapati murid 6 dedikasi yang saya ajar tidak dapat membina jadual berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam solat. Antara punca murid tersebut tidak dapat membina jadual adalah mereka tidak dapat mengenal pasti pembolehubah daripada maklumat yang diberikan. Buktinya ialah daripada markah ujian kemahiran membina jadual didapati 12 daripada 20 orang murid tahun 6 dedikasi tidak dapat membina jadual daripada soalan yang diberikan. Hasil daripada temubual yang saya buat pula, saya mendapati 10 daripada 20 orang murid 6 dedikasi mengatakan mereka tidak boleh langsung membina jadual. 12 daripada 20 orang murid 6 dedikasi pula mengatakan mereka tidak dapat mengenal pasti pembolehubah dari maklumat yang diberikan. Dan 12 daripada 20 orang murid 6 dedikasi tidak dapat mengenal pasti kedudukan pembolehubah dalam jadual. Berikut merupakan contoh kesilapan murid membina jadual di mana mereka tidak dapat menyatakan pembolehubah yang betul dalam jadual yang mereka bina berdasarkan maklumat yang betul. Selain daripada itu, mereka juga tidak dapat memindahkan maklumat yang terdapat dalam jadual ke dalam jadual yang mereka bina. Oleh yang demikian, fokus kajian saya ialah meningkatkan kemahiran murid 6 dedikasi membina jadual berdasarkan maklumat yang diberikan di dalam soalan sains kertas 2. Objektif kajian saya bahagikan kepada dua bahagian, iaitu objektif kajian secara umum dan objektif kajian secara khusus. Objektif kajian saya secara umum ialah meningkatkan kemahiran murid membina jadual berdasarkan maklumat yang diberikan dalam soalan sains kertas 2. Manakala secara khusus pula ialah yang pertama, murid dapat mengelaskan maklumat yang diberi kepada pembolehubah dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan berdasarkan simbol tanda baca koma dan titik bertindih dalam soalan sains kertas 2. Yang kedua, murid dapat memindahkan maklumat dengan tepat ke dalam jadual dan membina jadual dengan kemas menggunakan teknik tingkap dua bahagian. Dan yang ketiga, murid dapat meningkatkan kemahiran membina jadual menggunakan teknik tingkap dua bahagian dalam soalan sains kertas 2. Di dalam menjalankan kajian tindakan saya telah mensasarkan 12 orang murid dari kelas 6 dedikasi SK Metodis Kapit yang belum menguasai kemahiran membina jadual terdiri daripada 4 orang murid lelaki dan 8 orang murid perempuan. Di dalam melaksanakan kajian tindakan saya telah mengaplikasikan teknik tingkap dua bahagian di dalam menghasilkan jadual semasa sesi pengajaran murid 6 dedikasi seperti langkah berikut. Langkah pertama, maklumat yang diberikan dalam soalan dibahagikan kepada pembolehubah berdasarkan simbol koma atau titik bertindih. Langkah kedua, bahagian tingkap 1 ditulis ayat berulang-ulang sebagai tajuk pembolehubah. Dan langkah ketiga, bahagian tingkap 2 ditulis nombor atau ciri yang berulang-ulang. Berdasarkan pemerhatian saya mendapati secara keseluruhan keputusan ujian pasca murid meningkat yang saya tunjukkan menggunakan carta palang berwarna hijau tua berbanding ujian pra yang saya tunjukkan menggunakan carta palang berwarna hijau muda. Hasil daripada analisis pemerhatian berstruktur pula, saya mendapati pertama, murid dapat mengelaskan maklumat kepada pembolehubah berdasarkan simbol tanda baca dan titik bertindih. Ini menunjukkan objektif pertama telah tercapai. Kedua, murid dapat memindahkan maklumat dengan tepat ke dalam jadual
dan membina jadual dengan kemas. Ini menunjukkan objektif kedua telah tercapai dan keputusan ujian murid meningkat dalam ujian 2 berbanding ujian 1. Ini menunjukkan murid dapat menguasai kemahiran membina jadual menggunakan teknik tingkap 2 bahagian. Objektif 3 juga tercapai. Hasil berdasarkan dapatan daripada keputusan ujian dan juga analisis pematian berstruktur, saya dapat merumuskan dapatan kajian saya kepada 3 perkara, iaitu dapatan pertama, murid dapat mengelaskan maklumat berdasarkan pembelajaran ubah dari maklumat yang diberikan dalam soalan menggunakan teknik tingkap 2 bahagian. Dapatan kedua, murid dapat memindahkan maklumat secara sistematik ke dalam jadual dan membina jadual dengan kemas. Dan dapatan ketiga, penggunaan teknik tingkap 2 bahagian ini juga berjaya mengubah persepsi murid lemah yang beranggapan soalan kebat seperti soalan membina jadual berdasarkan maklumat yang diberikan adalah satu soalan yang sukar dijawab. Kesimpulannya, penggunaan teknik tingkap 2 bahagian dapat meningkatkan kemahiran murid membina jadual. Untuk kajian akan datang, saya akan memperluaskan penggunaan teknik tingkap 2 bahagian ini ke dalam tahun yang lain bagi meningkatkan kemahiran murid membina jadual. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih. The Cikgu Matthew Kalaman, anak Broyan, yang berkongsi kajian tindakannya tentang kemahiran murid membina jadual menggunakan teknik tingkap 2 bahagian dalam mata pelajaran sains kertas 2. Apa yang boleh saya simpulkan ya cikgu, murid-murid menggunakan teknik tingkap 2 bahagian ini dapat mengenal pasti pemboleh ubah berdasarkan simbol ya, tanda baca dan titik dalam soalan-soalan kertas 2 sains ya cikgu, betul ya? Betul. Ya, betul, ya, terima kasih. Saya kira kajian tindakan ini juga amat baik untuk dikongsikan kepada seluruh guru sains di Malaysia. Tahniah cikgu atas perkongsiannya. Okey, selamat datang juga kami ucapkan kepada penonton secara langsung yang sedang mengikuti kami di YouTube dan siaran-siaran yang sewaktu dengannya dalam kolokium kajian tindakan teknik 12 langkah siri yang kedua. Okey, kita teruskan ya. Kalau tadi kita ke Sarawak, seterusnya kita mempersilakan pembentang kajian tindakan yang keenam iaitu Puan Zalmida Masnita binti Razali dari Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 8 Subang Jaya Selangor. Beliau akan membentangkan kajian yang bertajuk Program Inspire Prime meningkatkan peratus lulus sejarah bagi calon sejarah SPM 2020. Dipersilakan Cikgu Zalmida. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Zalmida Masnita binti Razali daripada SMK USJ 8 Subang Jaya Selangor. Dan kajian tindakan saya bertajuk Program Inspire Prime membantu meningkatkan peratus lulus sejarah bagi calon SPM tahun 2020. Baik, ya. Kajian tindakan yang saya laksanakan ini adalah berdasarkan kepada refleksi saya. Okay, yang pertama, okay, kejatuhan peratus lulus sejarah dalam SPM 2019, ya, di mana pada tahun 2019, ya, peratus lulus jatuh sebanyak 3.3% menjadi 82.53%. Okay, manakala TOV calon SPM sejarah bagi tahun 2020 hanya 60.1% dan daripada jumlah itu 98 murid gagal. Dan kita tahu ya, sejarah adalah subjek wajib lulus. Okay, sekiranya murid gagal untuk lulus sejarah, bermakna mereka juga tidak akan mendapat sijil SPM. Okay, dan masalah ini semakin membimbangkan seperti mana yang kita tahu pada bulan 3 kita menjalani PKP, ya, murid menjalani PDPR bermula daripada bulan Mac 2020. Dan bagi kelas-kelas yang gagal ini, ya, kehadiran murid bagi kelas PDPR amatlah sedikit, iaitu sekitar 20 hingga 30% sahaja.
Okey, dan apabila sekolah dibuka pada bulan Jun, ya, kehadiran bersemuka, bilangan yang hadir juga bagi kelas-kelas yang ramai gagal ini sekitar 60 hingga 70% saja. Jadi, okey, saya perlu merancang satu program yang bersesuaian dengan situasi semasa. Mengambil kira kehadiran murid, mengambil kira juga keadaan situasi semasa. Kebanyakan program yang kita rancang daripada awal dalam panitia kita tak dapat jalankan disebabkan oleh situasi ini dan juga terikat kepada SOP. Dan daripada refleksi saya juga, saya dapati sebenarnya murid ini penguasaan fakta mereka agak lemah. Mereka beranggapan sejarah ini terlalu banyak yang mereka perlu ingat. Banyak tahun, banyak nama tokoh, banyak peristiwa dan terlalu banyak yang mereka perlu ingat. Dan mereka juga beranggapan kertas satu ini mudah sebab jawapan tersedia. Jawapan, pilihan jawapan itu ada di situ. Sebab itu mereka tidak mengambil berat semasa peperiksaan kertas satu dijalankan. Sebab mereka menganggap jawapan dah ada, bulat-bulat saja. Sebab itu dalam masa satu jam peperiksaan biasanya murid ini 10 minit dah siap. Okey. So, baik, dari sini sebenarnya saya merancang satu program yang saya namakan Inspire Prime. Okey. Right. Inspire Prime ini berfokuskan kepada 30 murid yang gagal tadi daripada 98 murid yang gagal dalam TOV. Okey. Saya pilih 30 orang murid dan saya ambil daripada 4 kelas yang berbeza. Okey, mengapa saya pilih kelas berbeza tidak pada satu kelas saja? Sebab pada tahun lepas kita dapati situasi semasa keadaan negara, murid ni kadang sekolah, kejap tak sekolah kan. Okey. Jadi saya rasa kalau saya sendiri yang nak share kebaikan program ini agak sukar sebab susah nak attach dengan murid-murid. PDPR mereka hilang kan. Jadi saya rasa saya kena gunakan murid ini daripada 4 kelas berbeza supaya mereka inilah yang boleh sampaikan kepada rakan-rakan mereka. Mereka juga boleh tunjukkan apa impak bila mereka mengikuti program ini. Jadi sebab itu saya ambil daripada 4 kelas berbeza 30 murid yang gagal itu tadi. Dan saya juga perlu memilih satu cara yang santai, yang dah mudah. Dan kita tahu semua murid, terkata 5 kebanyakannya lah, semua dah ada telefon bimbit sendiri. Dan saya perlu pilih satu aplikasi yang memudahkan mereka. Dan daripada situ saya pilih aplikasi Quizzes dan juga Google Form. Okay. Dan daripada Google Form ini sebenarnya mereka diuji fakta yang mereka dah buat ulang kaji. Dan daripada sini mereka akan dapat reward melalui e-sijil sekiranya mereka capai tahap yang telah ditentukan. Okey. Baik, kalau kita lihat e-sijil mungkin bagi kebanyakan murid tak ada apalah sangat, tetapi murid 30 orang yang gagal ini sebenarnya saya kena bagi motivasi, kena bagi galakan. Okey, mereka ini ada di antaranya tidak pernah lulus pun semasa di menengah rendah. Okey. Mereka dah lama memikirkan bahawa sejarah ni memang satu subjek yang susah. Jadi saya kena buat satu program yang boleh ubah persepsi mereka dan mereka layak untuk dapat e-sijil ini. Okey. Dan saya percaya sebenarnya latihan intensif berterusan kertas satu akan membantu murid menguasai fakta. Sebab kebanyakan murid ni memang tak suka baca buku teks. Okey. So mereka boleh menguasai fakta dengan cara secara tidak langsung melalui ulang kaji dan juga ujian yang dijalankan. Okey. Baik, sedikit penerangan tentang sejarah SPM. Ini ada 3 kertas, iaitu kertas 1, 30, wajaran dia 30 markah. Okey, kertas 2, 50 markah dan kertas 3, 20 markah. Murid biasa menganggap mereka boleh lulus sebab kertas 1 adalah objektif, 40 soalan objektif. Dan kertas 3 ni sebenarnya open book test. Jadi mereka selalu anggap mereka boleh lulus. Sedangkan sebenarnya dari segi realiti, okay, kertas 3 ini sebahagian daripada markahnya adalah bahagian markah kebat, soalan kebat. Jadi tidak membantu pada mereka dan kertas satu tadi pun mereka rasa mudah sebab jawapan ada, tetapi jawapannya yang diberi itu salah. Okey. Sebab itu saya fikir, okey, saya merasakan mereka perlu kuasai kertas satu kerana kertas satu ini 25 hingga 30 soalan adalah soalan yang berulang. Okey, dalam peperiksaan daripada 40 soalan, 25 hingga 30 soalan itu adalah soalan yang pernah ditanya dalam SPM sebelum-sebelum ini.
Okey. Dan ya, penguasaan kertas satu, ya, fakta yang mereka dapat dalam pada intensif kertas satu tadi sebenarnya akan membantu murid untuk menjawab kertas dua. So saya bagi contoh di tepi itu, okey. Baik, ini soalan kertas satu yang saya berikan. Okey, secara tak langsung sebenarnya mereka boleh jawab soalan pada kertas dua. Okey, soalan A dan soalan C, ya, soalan struktur ni, ya, soalan AC dan struktur untuk kertas dua, mereka boleh jawab berdasarkan intensif yang diberikan dalam kertas satu itu. Jadi sebab itu saya merasakan kertas satu ini saya perlu beri penekanan. Okey, ini adalah bagaimana kaedah pelaksanaan dijalankan. Okey, yang pertama, ya, seperti yang telah diterangkan tadi, okey, mereka akan menggunakan aplikasi Quizizz, ya, ulang kaji, dan dari segi ulang kaji ini mereka diberi 55 soalan. Okey. Dan Quizizz ini mereka diberi tempoh masa 2 minggu. Okey, kenapa saya pilih Quizizz? Sebab sebenarnya Quizizz ini mudah. Okey, murid boleh buat secara kendiri. Mereka terus dapat jawapan yang betul. Okey. Dan mereka boleh buat berulang-ulang kali. Ikutlah kesesuaian masa mereka, ikutlah kemampuan murid. Okey, dan selalu juga saya bergurau dengan murid-murid, ya, murid yang agak lemah ni. Awak selalu cakap dengan cikgu, sejarah ni bosan kan? Jadi sebelum tidur buat Quizizz cikgu. Ya, secara bergurau dengan mereka. Alhamdulillah, ya, ada murid yang boleh buat Quizizz ini lebih daripada 8 kali, ya, dalam tempoh 2 minggu itu. Kenapa saya bagi lama kan? Kalau ikutkan 2 minggu itu sangat lama. Okey, sebab ada di antara murid ini yang telah bekerja sebenarnya. Jadi saya bagi tempoh masa yang lama, buatlah ulang kaji, ikutlah kesesuaian masa, ikutlah kemampuan mereka. Okey, selepas ulang kaji, mereka akan menjalani satu ujian. Okey, ujian ini adalah mengikut format sebenar, 40 soalan. Right? Dan soalan yang saya pilih ada 5 siri, ya, ada 5 siri ulang kaji dan ujian. Okey, setiap siri ini saya kurangkan jumlah soalan dalam ulang kaji. Okey. Baik, ya. Contoh ujian kali pertama saya pakai dia lebih kurang 30 soalan. Okey. Kemudian ujian kedua saya kurangkan kepada 20 soalan saja sampai ujian siri yang kelima tu hanya 8 soalan sahaja yang saya berikan. Sebab sebenarnya secara murid ini tak sedar mereka dah buat beratus-ratus soalan berkali-kali. So inilah yang boleh mengukuhkan pengetahuan mereka dalam sejarah. Okey. Dan alhamdulillah, ya, sebenarnya bila kita menggunakan aplikasi ini, sebenarnya saya bukan boleh buat kepada 30 murid itu saja. Saya boleh sebarkan kepada semua murid. Saya tak perlukan kos sebab ujian Google Form itu, ya, kita boleh sebar seramai mana yang mungkin, kan? Dan bukan sahaja kepada murid sekolah saya tetapi juga kepada 46 buah sekolah di daerah saya lah, di Petaling Kedani. Okey. So kami bila buat soalan saya akan bagi saja. So selepas tamat 5 siri ini, okey, sebab tu saya gunakan 30 orang murid tadi. Mereka lah yang ajak kawan-kawan, okey, jom join cikgu buat soalan melalui Google Form. Mereka inilah yang jadi tolong jurucakap, ajak kawan-kawan, rakan pembimbing kepada rakan-rakan. Okey, dan ya, menjelang 20 hari sebelum SPM, saya dah buat misi 20 hari. Hari-hari saya bagi ujian Google Form. Okey, saya tak set limit. Terpulanglah kepada murid. Buatlah beberapa kali yang mereka mampu. Tapi murid sebab mereka dah lihat keberkesanan dalam 5 siri yang mereka ikuti. Okey, jadi murid ini memang akan selalu tertunggu-tunggu. Kalau saya lambat beri, mesti tanya, cikgu hari ni tak ada ke? Cikgu hari ni tak ada ke? Okey. Right. So inilah impak keberkesanan. Okey. Right. Saya letak markah 24/40. Okay, sasaran mereka, mereka perlu mendapat markah 24/40. So kalau kita lihat, okay, kecuali ujian 2 sahaja, okay, yang lain, okay, hampir sebahagian murid dapat melepasi sasaran yang telah ditetapkan. Okay. Okey, yang ini adalah layak sijil. Okey, murid yang layak sijil yang diberi reward e-sijil tadi adalah mereka yang dapat 30 soalan betul daripada 40 soalan. Mungkin ada yang beranggapan rendah, tapi sebenarnya cikgu, ya, murid ini adalah murid yang lemah. Yang saya lihat markah kertas satu mereka sebelum ini adalah di bawah 15, ya.
Di bawah 10 pun ada. Mereka lemah kertas 1. Sebab macam tadilah persepsi mereka kertas 1 mudah. Tanda saja jawapan. 10 minit dah siap. Okay. So daripada ini mereka akan dapat sijil sekiranya mereka betul 30. Okay. So inilah kita nampak semakin meningkat kecuali pada ujian kelima. Tetapi sebenarnya ujian kelima itu hanya 8 soalan saja yang saya berikan semasa kuisis. Kita kurangkan betul 8 soalan saja yang lebih kurang sama. Yang lain sebenarnya semua adalah soalan-soalan baru. Okay. Dan ini adalah dapatan kajian TOV, tingkatan 4 perisian akhir tahun mereka berbanding percubaan. Walaupun sebenarnya siri ini semasa mereka mengambil SPM percubaan tidak lagi tamat sebab sebenarnya sasaran utama saya adalah SPM sebenar, tapi disebabkan SPM sebenar belum lagi keluar kan, jadi saya bandingkan dahulu dengan SPMC. Okay. Baik, rata-rata murid kalau dilihat di sini markah mereka meningkat, ada peningkatan dan ada murid sebenarnya dah boleh cecah B. Daripada gagal dah boleh cecah B sebab kertas 1 dia dapat markah yang tinggi. Jadi pengulangan pada kertas 1 bantu pada kertas 2 dia sudah boleh cecabi. Dan daripada sini 9 murid gagal, tetapi gagal itu pun kita nampak ada peningkatan lagi terdapat peningkatan berbanding dengan pencapaian mereka semasa TOV. Persepsi mereka sejarah tu susah tu bolehlah, kita dah boleh ubah dah. Saya dah dapat ubah lah. Okay. Tak susah kalau mereka rajin berusaha. Okay. So inilah secara rumusannya program Inspire ni saya guna model UI. Okay, saya laksanakan, saya rancang, saya laksana, saya record dan saya buat analisis data daripada murid yang sebenarnya masih lagi tak boleh dapat markah sasaran. Okay, saya minta dia buat quizzes tu berulang-ulang kali. Okay, kena cakap okay, buat ulang kaji, sentiasa remind mereka dalam grup lah, media group WhatsApp. Okay, sentiasa remind mereka okay, buat ulang kaji, masa dah tak banyak. Okay, dan bagi murid yang berjaya sebenarnya mereka ini adalah inspirasi kepada kawan-kawan mereka. Sebab itu saya namakan Inspire Prime. Okay, sebab 30 orang itu yang duduk di kelas yang berbeza-beza itu mereka menjadi inspirasi kepada rakan-rakan. Dan suka juga saya kongsikan ada seorang murid saya asalnya daripada kelas peralihan penguasaan bahasa Melayu yang sangat sukar. Okey, dan kertas 2 biasanya kosong lah, dia tak jawab. Okey, tapi murid ini selepas dia buat program ini hari-hari dia akan selalu PM saya, cikgu soalan tak ada lagi. Okay. Sebab hari-hari tu kadang-kadang saya memang perlukan masa banyaklah juga kan. Kadang-kadang terlewat sikit lah bila kita ada kerja yang lain kan. Jadi murid ini sebenarnya yang peralihan dia boleh cecah markah dia 32. Paling tinggi dia boleh cecah 32 dan saya sendiri pun rasa macam sangat impressed dengan pencapaian murid tu tadi yang gagal dalam BM sejarah. Murid peralihan yang memang tak boleh menulis dengan baik. Okay, penguasaan bahasa yang agak ni, tapi murid ini boleh cecah. Ada sekali exam dia, ujian yang saya bagi dia dapat 32. Dan murid inilah yang selalu saya share kisah dia pada murid tahun ini pun. Saya selalu share kisah ini. Murid peralihan buat selalu. Boleh dapat, takkan kamu tak boleh buat. Jadi inilah sebab itu saya namakan program ini Inspire Prime. Okay, sebagai penutup saya kongsikan jugalah feedback anak-anak murid saya yang menyertai program ini. So kalau cikgu lihat yang pertama ini, murid ini memang sendiri nangis. Dia sendiri terkejut. Dia rasa macam miracle dia boleh dapat 36. Sebab mereka tak pernah cikgu. Biasa mereka ini markahnya 15 ke bawah. Jadi bila dapat 36, memang dia sendiri pun tak rasa. Dan macam saya beritahu tadi, murid yang saya pilih ini murid yang lemah. Untuk mereka dapat sijil reward itu satu motivasi yang sangat besar. Jadi mereka ini memang bersungguh-sungguh. Walaupun sebenarnya 30 tu saya dah rasa impressed dah dengan murid yang gagal ini. Tapi bagi dia masih lagi tak baik lagi dia punya pencapaian. Okay? Dan oleh kerana tahun ini peperiksaan itu secara tertutup, saya sendiri pun tak boleh tengok kertas soalan. Tetapi feedback yang saya dapat daripada anak murid saya, macam inilah kalau kita lihat dia kata cikgu, quizzes yang cikgu bagi tu banyak keluar. Sebenarnya bukan banyak keluar, dia dah buat berkali-kali, dah beribu-ribu soalan dia orang buat. Soalan yang sama saya ulang. So pengukuhan fakta. Jadi sebab itu mereka boleh menjawab kertas satu itu dengan baik. Okay.
Baik, itu saja. Okey, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada jurulatih bagi kajian tindakan 12 langkah ini, ya, banyak membantu dan saya rasa ini satu program yang sangat baik. Ya, kalau sebelum ini mungkin saya boleh share secara PLC saja bagi rakan-rakan di sekolah saya, tapi dengan perkongsian begini saya boleh sebar luaskan. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, diucapkan kepada Cikgu Zalni Damasnita yang berkongsi kajian tindakan beliau dalam mata pelajaran sejarah. Apa isu yang dibawakan oleh Cikgu Zalnida ialah pelajar lemah dalam mengingat fakta dan pelajar menganggap kertas satu sejarah ini ialah kertas yang mudah. Jadi dalam program Inspire Prime yang dikemukakan ataupun yang dicadangkan yang dilakukan oleh Cikgu Zalnida ini, ada pelbagai inisiatif yang telah dilakukan, iaitu yang pertama latihan intensif, kedua menerusi aplikasi quizzes, dan yang ketiga Google Form. Amat menarik cikgu, terima kasih. Saya kira perkongsian cikgu hari ini boleh diaplikasikan juga dalam subjek-subjek yang lain. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baik, kita teruskan kepada pembentang yang ketujuh. Ha, pembentang yang ketujuh ni tak sabar-sabar nak membentang. Okey, mewakili ataupun datangnya dari wilayah Persekutuan Labuan, dipersilakan Puan Nur Idayu binti Syafi yang bertugas di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ciwen. Tajuk kajian tindakan beliau ialah Colorful Petals meningkatkan kemahiran murid tahun 4 QI mencampur warna primer, sekunder dan tertiar. Dipersilakan Cikgu Idayu. Terima kasih Tuan Moderator yang handsome. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan-rakan guru yang saya hormati juga dan penonton yang saya kasihi. Nama saya Nuridayu binti Syapi atau dikenali juga sebagai Cikgu Ayu di Sekolah Jenis Cina Kebangsaan Cina Ciwen di wilayah Persekutuan Labuan. Tajuk kajian saya pada hari ini ialah Colorful Petals meningkatkan kemahiran murid 4C dalam mencampur warna primer, sekunder dan juga tertiar. Okey. Rakan guru yang saya hormati, saya akan menerangkan tentang refleksi pengajaran dan pembelajaran saya kelas pendidikan seni visual saya di kelas 4C. Okey. Yang pertama, saya dapati sebilangan besar murid di kelas saya tidak mahir dalam kemahiran campuran warna semasa penghasilan karya di kelas PSV. Sebilangan kecil murid mahir dalam campuran warna kerana mengikuti kelas bimbingan seni iaitu Global Arts di luar waktu sekolah. Hanya sebilangan kecil sahaja murid di kelas 4C yang mengikuti kelas Global Arts. Okey, seterusnya, saya dapati juga guru-guru subjek pendidikan seni visual mempunyai masa yang terhad untuk mengajar kemahiran mencampur warna. Okey, iaitu, erti kata lain, kurangnya penekanan kemahiran mencampur warna itu sendiri dalam kelas pendidikan seni visual. Kesimpulannya, kemahiran asas iaitu kemahiran asas mencampur warna di kelas pendidikan seni visual, kemahiran asas yang dilupakan. Okey, jadi sedihlah kan? Okey. Sebenarnya kemahiran asas ni, kemahiran asas mewarna, campur mencampur warna ni sangat penting. Okey, sebab warna itulah segalanya dalam satu karya tu kan. Okey, jadi fokus kajian saya, okey, saya akan menerangkan fokus kajian saya pada slide seterusnya. Okey. Okey, fokus kajian saya merangkumi 29 orang murid tahun 4C di sekolah saya sendiri iaitu SJKC Ciwen. Kajian dijalankan untuk memahirkan murid dalam campuran warna primer, sekunder dan juga tertiar. Seterusnya meningkatkan kualiti hasil karya murid itu sendiri. Okey.
Okey, jadi kajian saya ini juga bertujuan untuk meningkatkan tahap pemikiran aras tinggi, iaitu kebat dalam dan juga aplikasi pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry. Kenapa saya berkata boleh meningkatkan kreativiti murid itu sendiri? Kerana melalui campuran warna, murid menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baharu. Okey, melalui campuran warna itu sendiri menggunakan instrumen yang telah saya berikan kepada mereka atau telah saya buat, iaitu colorful petals. Okey, jadi dengan menggunakan daya imajinasi yang asli dan juga berfikiran secara lazim, murid dapat membuat campuran warna dengan betul dan tepat. Okey, seterusnya murid juga dapat mengaplikasikan pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry kerana murid bila dia mencampur warna, dia akan menjadi pembelajaran itu akan lebih berdikari. Okey, berdikari. Murid saya sebagai guru hanya memberikan colorful petals itu kepada mereka untuk mereka mencampur warna secara berdikari. Okey, jadi saya tidak mengamalkan spoon feeding kepada murid. Saya ingin murid saya sendiri belajar untuk berdikari mencampur warna. Okey, jadi ini merupakan aspek utamalah dua pendekatan, iaitu pemikiran asas tinggi dan juga pendekatan pembelajaran berasaskan inquiry dalam subjek pendidikan seni visual. Okey, terima kasih komen-komen semua. Saya pun sedang membaca komen sambil membentang. Terima kasih semua. Okey, seterusnya. Okey, saya akan terangkan tentang objektif kajian. Okey, objektif kajian saya, okey, terdapat dua. Satu ialah objektif am dan satu ialah objektif khusus. Untuk objektif am, okey, untuk objektif am pertama sekali, okey, murid menguasai kemahiran asas campuran warna, okey, yang saya sudah terangkan tadi. Selepas itu, selain daripada itu, objektif am juga untuk meningkatkan motivasi murid terhadap mata pelajaran pendidikan seni visual. Okey, kerana kadang-kadang saya rasa saya ajar seni pun murid macam kurang berminat. Okey, macam ala cikgu ajar yang ini lagi, macam tu. Diorang rasa, sometimes diorang rasa susah benda tu. Okey, jadi menggunakan colorful petals ni dia akan meningkatkan minat murid dan juga meningkatkan motivasi murid itu sendiri. Okey, seterusnya untuk objektif khusus pula, okey, yang pertama, kajian ini dijalankan supaya murid dapat menghasilkan karya yang lebih berkualiti dan bermutu melalui campuran warna itu sendiri. Okey, dan kajian ini juga dapat memudahkan murid dalam mengingati campuran warna ketika menghasilkan karya. Okey, okey. Okey, hadirin yang saya hormati, penonton-penonton yang saya hormati, seterusnya saya akan menerangkan tentang pelaksanaan kajian. Okey, ya, hari ini juga birthday saya sebenarnya. Hari ini sebenarnya ialah hari jadi saya juga. Okey, saya harap semua ni okey lah. Okey, terima kasih Cikgu Nurul Samiha, terima kasih. Okey, seterusnya. Okey, saya menggunakan dua tinjauan masalah, dua kaedah untuk meninjau masalah, iaitu melalui kaedah pemerhatian dan juga kaedah praujian, iaitu pretest. Okey, semasa peninjauan masalah, saya dapati bahawa murid daripada tahun 4C itu sendiri kurang berkeyakinan, okey, dalam mencampur warna. Mereka sendiri pun tidak tahu apa tu warna primer, apa tu sekunder. Ada yang cakap pink primer, ada yang cakap purple tu primer, sebenarnya bukan. Okey, jadi mereka kurang berkeyakinan diri sebab mereka tidak tahu, mereka tidak ilmu tersebut. Okey, walaupun ilmu ni sepatutnya ilmu asas. Okey, tapi mereka tidak tahu sebab kurang penekanan di situ. Okey, dan juga saya juga perasan mereka mengeluh dan meminta masa yang lebih kerana mereka merasakan mereka tidak boleh menyiapkan dalam tempoh yang diberikan. Okey, sebab mereka merasakan
campuran warna ni sukar, tapi sebenarnya tidak. Okey, sebab mereka tiada kemahiran asas itu sendiri. Okey. Okey, konklusinya, okey, murid-murid berada pada tahap sederhana dan lemah. Murid-murid tahun 4C. Okey, hanya sebilangan murid sahaja yang mahir untuk yang mahir dalam campuran warna kerana mereka ada mengikuti kelas bimbingan di luar waktu sekolah. Okey, dan kelas bimbingan ini pun berbayar. Jadi tidak semua murid yang sebenarnya mampu untuk mengikuti kelas bimbingan, apatah lagi kelas bimbingan pendidikan seni visual art, kan? Tidak semua yang mampu untuk mengikuti kelas bimbingan. Okey. Seterusnya saya akan menunjukkan pretest, iaitu praujian yang saya jalankan. Okey. Keputusan pretest ini adalah untuk mengenal pasti kemahiran murid dalam campuran warna primer, sekunder dan tertier. Seramai 4 orang murid yang mendapat grade A kerana mereka ni sebenarnya ada mengikuti ataupun pernah mengikuti kelas bimbingan di luar waktu sekolah seperti kelas global art yang saya cakap tadi. Okey. Okey, seramai 6 orang murid yang mendapat grade B dan seramai 10 orang murid yang mendapat grade C dan seramai 9 orang murid yang mendapat grade D. Okey, ini secara keseluruhan praujian. Okey. Sekarang ni saya akan menerangkan tentang penggunaan colourful petals dalam kajian saya. Okey, jadi di sini pun colourful petals ni sebenarnya saya terinspirasi. Okey, sebab bentuk itu sendiri ialah seperti bunga. Okey, seperti bunga. Sebenarnya murid saya cakap bentuk dia macam durian. Okey, tapi macam colourful durian tu macam tidak sesuai, kan? Colourful durian. Sebab durian cuma warna hijau saja. Okey, so saya gunakan colourful petals. Petals dalam bahasa Melayu terkelopak. Okey, okey, dalam colourful petals ni, gambar raja ni, okey, sebenarnya okey, sebenarnya sekejap ah. Okey, sebenarnya mesti penonton tertanya-tanya kenapa menggunakan bahasa Inggeris, kan? Okey, saya ialah major saya ialah bahasa Inggeris dan juga dalam kelas 4C ni sebenarnya saya mengajar bahasa Inggeris. Okey, jadi saya lebih selesa untuk menerangkan colourful petals ataupun seni ni dalam bahasa Inggeris. Okey, dan saya lebih selesa lah menggunakan bahasa Inggeris. Oleh itu, penerangan saya tu dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi murid menggunakan colourful petals ni, gambar raja ni untuk mencampur warna. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana. Okey, saya telah mencetak colourful petals dan dilaminate bersaiz tapak tangan untuk diberikan kepada semua murid saya di kelas 4C. Murid merujuk kepada colourful petals tersebut untuk membuat campuran warna menggunakan krayon dan pensel warna. Okey, jadi ini saya telah laminate dan juga saya telah print untuk murid. Okey, saiz tu saiz hanya saiz tapak tangan sahaja kerana saya tidak lebih senang untuk murid menyimpan colourful petals ni, gambar raja ni di dalam pencil box. Di dalam pencil box mereka, jadi setiap kali ada kelas seni, mereka just keluarkan sahaja, okay, colourful petals ni daripada pencil box. Okay. Okey, murid belajar menghasilkan warna primer, sekunder dan tertier menggunakan colourful petals. Okey, jadi ini ialah tugasan yang saya berikan kepada mereka untuk mereka belajar kemahiran mencampur warna. Saya berikan cetakan yang macam ni, colourful petals yang belum ada warna. Kemudian mereka merujuk kepada gambar raja yang saya laminate tadi untuk membuat atau mengisi warna-warna primer, sekunder dan tertier di dalam kertas mereka, kertas yang saya telah cetak.
Okey, jadi penggunaan colourful petals ni contohnya, okey, di sini nampak macam susah tapi senang sahaja. Okey. Okey, warna primer ada tiga, red, yellow and blue. Okey, jadi red, yellow and blue ni tengah-tengah dia ada warna red and yellow, tengah dia orange kan? Okey, jadi untuk gabungan warna red and yellow, okey, akan hasilkan orange. Dan tengah-tengah orange dan red ialah vermilion. Ini sekunder, ini tertiar. Vermilion tu ialah warna tertiar. Okey, jadi kalau ingin tengok balik, okey, macam mana hasilkan warna tu, just tengok di tengah-tengah sahaja. Red and yellow hasilnya ialah orange. Red and orange hasilnya ialah vermilion. Kalau yellow and blue hasilnya ialah green. Okey, kalau yellow and green hasilnya ialah yang di tepi ni, tengah-tengah, chartreuse. Okey, jadi untuk murid tahun 4 saya, setelah saya menerangkan cara penggunaan colourful petals ni, mereka lebih memahami. Mereka faham macam mana untuk mendapatkan warna tu, walaupun agak stres lah untuk membuat imbangan warna, untuk mendapatkan warna tu. Jadi saya juga menerangkan tentang balancing of colours, imbangan warna. Contohnya, kenapa stres kan saya cakap? Sebab jikalau red and orange tu, red tu terlalu ditekan ataupun terlalu banyak menggunakan warna red, warna vermilion tu tidak akan jadi. Okey, dia akan seimbang, baru dia akan jadi warna vermilion. Contohnya kalau yellow and blue ni, blue terlalu banyak untuk hasilkan green, dia tidak akan seimbang. Okey, dia kena balance. So saya juga ada menekankan tentang imbangan warna untuk menghasilkan campuran warna. Okey. Okey, ini ialah, sebelah ni ialah Isabel dan sebelah ni juga nama murid saya ni ialah Myra. Okey, jadi boleh tengok di dalam kertas mereka ni di tepi ada macam contengan kan. Sebenarnya memang saya suruh mereka membuat try and error di tepi kertas tu. Okey, setelah karya mereka ni siap, saya akan gunting, saya akan suruh murid gunting, okey. Dan saya akan laminate. Jadi di tepi tu memang tidak akan nampak sudah. Okey. Okey, jadi di tepi tu memang ada contengan untuk murid cuba, try and error. Jadi menggunakan colourful petals, murid boleh menghasilkan warna primer, sekunder dan tertiar. Memang boleh. Okey, tapi kena bersabarlah untuk campuran warna tu, memang kena bersabar. Okey, jadi ini ialah proseslah murid menghasilkan warna primer, sekunder dan juga tertiar. Okey, dan juga semasa membuat warna menggunakan primer tu cuma menggunakan tiga warna sahaja dan warna yang lain kena simpan di dalam beg ataupun bawah meja. Okey, jadi memang tidak boleh guna warna lain untuk belajar campuran warna. Kena guna tiga warna primer sahaja, warna asas iaitu biru, kuning dan biru. Biru, kuning dan merah untuk biru, kuning dan merah untuk membuat warna sekunder dan juga tertiar. Okey, barulah dia jadi asli. Barulah jadi asli. Kalau tidak, memang tidak asli. Kalau dia guna terus daripada pensel warna tu, memang laju tapi dia tidak asli. Okey, saya balik-balik menerangkan benda ni kepada murid saya sebab saya risau ada murid yang akan mencuri guna pensel warna mereka yang lain lah. Okey, sebab ini memang untuk belajar asas mencampur warna. Okey. Okey, jadi penilaian, kita pergi kepada penilaian post-test. Okey, pre-test tadi, okay, ini tiada murid yang mendapat A sebab mencampur warna ni sebenarnya senang. Okey, dia bukanlah sesuatu yang sangat sangat susah ataupun sangat macam fail macam tu kan. Tiada yang fail sebenarnya, cuma mereka dalam kategori sederhana dan lemah. Okey, jadi selepas menggunakan colourful petals, okey, terdapat 26 orang murid yang mendapat A dan 3 orang murid yang mendapat B. 3 orang murid yang mendapat B ni pun sebab campuran warna tu tidak berapa tepat. Maksudnya campuran warna tu dia macam lari sikit lah. Okey, contoh purple dia buat macam pink-pink sikit. Okey, jadi dia dapat B. Saya menggunakan instrumen juga ketika saya memberikan mereka grade.
A, B, C, D. Saya tidak menggunakan markah, saya menggunakan grade sahaja. Okey? Okey. Refleksi dan dapatan kajian saya, okey, kaedah colourful petals ni memang sesuai dipraktikan semasa PDPC pendidikan seni visual atau subjek-subjek lain yang memerlukan teknik mewarna. Okey, and then seterusnya saya sendiri berpendapat colourful petals ni boleh sesuai digunakan untuk tahun 1 juga. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 sehingga tahun 6. Okey, kerana kalau untuk tahun 1, okey, biasakan murid untuk mengetahui apa itu warna primer dan sekunder dulu. Untuk tahap 2, mungkin boleh dedahkan kepada warna tertier. Sebab nanti kalau tahun 1, takut nanti murid confuse kan untuk campuran warna tu. Jadi kalau mau dedahkan juga pun boleh, okey, tapi boleh dedahkan warna primer dan juga sekunder dahulu. Okey, untuk tahap 1, tahun 1, 2 dan 3. Okey, jadi saya juga berpendapat kajian ini, okey, saya juga memerhatilah murid lebih berkeyakinan dalam mencampur warna dan murid-murid saya juga memahami bahawa teknik campuran warna yang baik boleh menghasilkan hasil karya yang berkualiti dan cemerlang. Okey, sebab warna ni sebenarnya segalanya, dia ialah rupa kan. Okey, dalam bidang menggambar tu memang penting ialah warna. Dalam satu hasil karya tu pun penting, number one is warna. Okey, warna. Jadi sangat penting kita mengajar benda basic kepada murid kita. Okey, sesuai untuk murid mendengar juga. Ya, terima kasih Lia Yu Wong, terima kasih. Okey. Okey. Untuk pretest, kenapa ada 9 orang yang mendapat D, cikgu? Sebab semasa pretest tu sendiri kan, ramai murid yang tidak dapat jawab, tidak dapat buat pun, okey, apa tu primer, sekunder dan tertier? Mereka langsung tidak tahu. Langsung tidak tahu. Diorang pun give up. Tidak tahu cikgu macam tu. Diorang langsung tidak tahu. Jadi kategori diorang D lah. Tapi saya tidak letak E. Okey, sebab untuk PS ni saya memang tidak guna grade. Markah sudah, saya hanya menggunakan grade. Maksud saya guna A, B, C, D. Okey, dan E. Okey, saya tidak menggunakan markah yang terus macam tu. Okey, untuk kajian saya. Okey, so untuk cadangan kajian seterusnya ialah, okey, kajian saya, kalau penonton dan cikgu-cikgu lain perasan, saya hanya menggunakan crayon dan juga pensel warna sahaja. Jadi untuk cadangan kajian seterusnya, saya rasa boleh menggunakan media lain seperti warna air untuk menghasilkan campuran warna merujuk kepada colourful petals menggunakan warna air. Okey? Okay, saya rasa itu sahajalah. Kalau penonton ada pendapat lain, boleh tinggalkan komen juga. Nanti saya baca. Okey, kesimpulannya, kemahiran mencampur warna ialah kemahiran asas yang perlu diberi penekanan untuk meningkatkan kreativiti dan imajinasi murid. Terima kasih sudi mendengar dan maaf jikalau ada tersilap kata atau tersalah maklumat semasa pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, diucapkan kepada Cikgu Nur Idayu binti Syafi atas perkongsian kajian tindakan beliau tentang colourful petals dalam meningkatkan kemahiran murid tahun 4G mencampur warna primer, sekunder dan tertier. Okay, apa yang dapat saya simpulkan selepas kita guna colourful petals ini, moga semua pelajar, tidak kiralah sekolah rendah maupun pelajar di sekolah menengah, mampu dan mahir untuk mencampur warna primer, sekunder dan tertier dengan betul dan baik. Terima kasih Cikgu Idayu dan selamat hari lahir buat Cikgu. Thank you. Thank you. Moga berjaya Cikgu dunia dan akhirat. Okay, alright. Bye-bye.
Kita teruskan dengan menjemput pembentang yang ke-8. Sebelum itu, saya juga ingin mengalu-alukan lagi kedatangan para penonton sama ada di YouTube maupun di Facebook yang sedang mendengar dan menonton kami dalam kolokium kajian tindakan teknik 12 langkah siri yang kedua peringkat kebangsaan bagi tahun 2021. Baik, pada petang ini kita teruskan dengan menjemput pembentang yang ke-8. Wakili sekolah berasrama penuh, Sekolah Menengah Sains Labuan, Cikgu Nordiani binti Norgin yang akan membentangkan kajiannya yang bertajuk Menyelesaikan Masalah Pelajar ASK Asas Sains Komputer Tingkatan 2 dalam menguasai kaedah menukarkan sistem nombor dengan menggunakan bulatan sistem nombor atau busin. Dipersilakan cikgu. Maaf, Cikgu Diani, on mic dulu. Okey, teruskan Cikgu. Okey, kita persilakan Cikgu Nor Diani binti Nordin, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada Tuan Moderator Cikgu Yahya bin Burhanuddin, Barisan Broadcast dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Petang ini adalah giliran saya pula untuk membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Menyelesaikan Masalah Pelajar Asas Sains Komputer Tingkatan 2 dalam menguasai kaedah menukarkan sistem nombor dengan menggunakan bulatan sistem nombor atau saya kenali sebagai busin lah untuk senang ingat, bulatan sistem nombor. Okey, sebelum saya teruskan dengan pembentangan, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Cikgu Nordiani binti Nordin dari Sekolah Menengah Sains Labuan, salah seorang guru untuk subjek Asas Sains Komputer. Okey, untuk pendahuluan, okey, saya perkenalkan terlebih dahulu subjek ini mungkin baru pada guru-guru sekalian. Asas Sains Komputer merupakan subjek yang diperkenalkan dalam KSSM sekitar tahun 2017. Okey, dan dia bertujuan untuk melahirkan pengatur cara lah di masa akan datang. Okey, jadi pengatur cara tu kalau kita boleh faham adalah programmer lah. Okey, jadi pelajar-pelajar itu kita akan latih dan untuk menjadi seorang pengatur cara yang baik perlu memahami cara manusia dan komputer tersebut berkomunikasi. Okey, dia menjadi orang tengah lah antara manusia dengan komputer. Jadi programmer ni ataupun pengatur cara ni dia perlu faham cara manusia dan bahasa manusia atau bahasa mesin lah. Okey, jadi untuk memahami bahasa tersebut dalam silibus subjek Asas Sains Komputer terdapat satu tajuk yang dinamakan perwakilan data di mana perwakilan data ini akan merupakan tajuk yang akan membantu pelajar antaranya menguasai 10 kemahiran. Okey, jadi setiap kemahiran tersebut adalah menukarkan sistem nombor yang mempunyai kaedah yang berbezalah. Okey, jadi untuk lebih jelas, di sini tingkatan 1, pelajar akan diajar untuk menukarkan asas 10 kepada asas 2. Kadang-kadang saya terangkan kepada pelajar untuk lebih faham asas 10 ni dia lebih kepada bahasa manusia. Asas 2 ni dia lebih kepada bahasa mesin. Okey, asas 2 ni kalau familiar, kita akan kenali dia sebagai binary code. Okey, kalau pernah tengok matrix ada 1010 tu kan, itu binary code lah. Jadi untuk tajuk subtopik yang kedua adalah asas 2 kepada asas 10 dan pada waktu tingkatan 2 mereka akan didedahkan dengan asas 10 kepada menukarkan asas 10 kepada asas 8, menukarkan asas 8 kepada asas 10, menukarkan asas 8 kepada asas 2, menukarkan asas 2 kepada asas 8, menukarkan asas 10 kepada asas 16, menukarkan asas 16 kepada asas 10, menukarkan asas 16 kepada asas 2 dan menukarkan asas 2 kepada 16. Jadi setiap penukaran ini mempunyai kaedah-kaedah yang berbeza. Jadi sebelum ni secara manualnya pelajar kena ingatlah, jadi untuk topik subtopik ni dia kena guna kaedah apa, yang ni guna kaedah apa. Jadi masalah yang timbul adalah sekiranya pelajar ni
diberikan latihan pengukuhan by topic, tiada masalah, pelajar sangat boleh buat. Tetapi apabila dia masuk dalam kertas ujian dan subtopik itu bergabung, dan pelajar, kebanyakan pelajar dia akan mengalami kekeliruan lah untuk memilih kaedah yang sepatutnya dia gunakan untuk menjawab soalan. Mereka menjawab, kadang-kadang mengira tu betul tetapi kaedah tu salah. Jadi totally kalau markah tu ada 4, dia memang tidak dapat apa-apa markah lah. Jadi sayanglah, sebab tajuk ni boleh dianggap senang dan boleh skor lah dalam kertas ujian. Okey, untuk refleksi pembelajaran lepas. Okey, jadi untuk yang pertama, ini apa yang saya perhatikan. Pelajar, yang pertama, pelajar tidak dapat menggunakan kaedah yang tepat ketika menjawab soalan menukar sistem nombor. Okey, jadi bila kesilapan memilih kaedah, pelajar secara automatiknya tidak dapat menguasai kemahiran menukar sistem nombor. Dan yang ketiga, pelajar akan kehilangan markah lah. Memang confirm lah, biasanya sayang. Disebabkan kaedah saja, mereka boleh buat tapi kaedah salah, jadi mereka totally hilang markah lah. Jadi bagi soalan penukaran sistem nombor dalam ujian yang telah dilaksanakan. Okey, jadi fokus kajian saya ni, saya cuma ingin menekankan di sini, pelajar-pelajar tidak dapat menjawab soalan pada masa yang telah ditetapkan dengan menggunakan kaedah penukaran sistem nombor yang tepat. Okey, oleh itu pelajar mendapat markah yang rendah disebabkan tidak dapat menguasai kaedah yang sesuai dengan soalan. Penyelidik melakar, penyelidik maksudnya sayalah, okey. Jadi saya cuba untuk melakar satu gambar raja yang membolehkan mereka ingat dengan cepat ketika menjawab soalan, iaitu saya gelarkan dia sebagai busin, iaitu bulatan sistem nombor, boleh nampak dalam gambar raja di atas, nanti saya akan terangkan lagi. Bagi membantu pelajar menguasai kaedah-kaedah yang perlu digunakan ketika melakukan penukaran sistem nombor. Okey, untuk objektif kajian, ada dua objektif. Objektif umum, yang pertama saya akan cuba untuk meningkatkan kemahiran pelajar untuk menguasai kaedah-kaedah penukaran sistem nombor dan menggunakannya dengan tepat ketika menjawab soalan. Okey, dan objektif khusus pula, yang pertama pelajar-pelajar dapat mengingat dengan mudah kaedah yang perlu digunakan ketika menjawab soalan. Okey, yang kedua mengurangkan risiko kecuaian yang sering dilakukan oleh pelajar ketika memilih kaedah penukaran sistem nombor yang perlu digunakan. Dan akhir sekali, meningkatkan prestasi pencapaian pelajar ke tahap yang lebih baik. Okey, jadi kumpulan sasaran saya adalah pelajar ASK tingkatan 2 2021. Ketika saya membuat ujian, pelajar tingkatan 2 sebenarnya telah baru saja selesai menghabiskan tajuk ini, perwakilan data. Jadi saya ambil mereka untuk ujian, dan sebagai kumpulan sasaran iaitu perempuan 11 orang, lelaki 4 orang dan total semua adalah 15 orang. Okey. Intervensi kajian, saya membuat pemerhatian ujian dan temubual, di mana untuk pemerhatian, penyelidik membuat pemerhatian ke atas pelajar-pelajar sepanjang tempoh sesi PDPC dilaksanakan. Yang kedua adalah ujian. Ujian 1 dan ujian 2 dilaksanakan bagi menguji tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran penukaran sistem nombor. Dan seterusnya, temubual. Menemubual pelajar bagi mendapatkan maklumat mengenai keperluan pelajar terhadap topik ini. Okey, jadi ini intervensi kajian saya. Okey, pelaksanaan kajian. Kajian ini mula dilaksanakan pada 7 April 2021, di mana ujian ini, ujian satu ini adalah melibatkan 10 topik, subtopik tadi, dan ada 10 soalan lah, ada 10 soalan. Jadi setelah selesai, guru telah menyimak ujian tersebut, dan di sini antara markah, kalau puan-puan, cikgu-cikgu boleh nampak, ada yang 1, ada yang 5, ada yang 8 kan. Kadang-kadang mereka boleh buat, cuma kaedah tu salah, tertukar. Flip. Kadang-kadang sepatutnya tertukarlah. Jadi selepas sesi semakan, saya berjumpa dengan pelajar semula. Saya telah memperkenalkan kaedah busin ini. Okey, cara untuk busin ini, saya meminta mereka untuk melakar sendiri atas bimbingan saya. Jadi mereka diminta untuk buat bulatan terlebih dahulu, 3 bulatan, lepas tu ada separuh, dan saya akan nyatakan fungsinya lah. Jadi bagi setiap bulatan ni, dia ada bahagian-bahagian dia. Dan
macam nombor yang kecil-kecil ni dia ada maksudlah. Nanti saya akan terangkan dalam kaedah kajian. Okay, next ujian 2. Bila sudah selesai, saya terangkan penggunaan busin dan cara penggunaan busin. Saya telah bagi semula soalan yang sama seperti ujian 1. Saya minta pelajar untuk buat semula dan saya namakan sebagai ujian 2 setelah mereka memahami kaedah busin. Dan kemudian saya mengumpul dan menganalisis data tersebut. Dan di sini kita boleh nampak 20 markah, 20 markah dan 19, 20 lah. Jadi maksudnya ada peningkatan, nanti saya akan terangkan juga dalam dapatan kajian. And next, kaedah kajian. Ini yang paling penting, saya akan terangkan macam mana kaedah kajian ini digunakan. Okey, pertama sekali pelajar perlu melihat soalan. Bila dia melihat soalan, dia mesti pastikan sama ada soalan tersebut melibatkan asas 10 atau tidak. Okey, dia melibatkan asas 10 atau tidak. Kalau dia melibatkan asas 10, dia perlu melihat bahagian di atas. Kalau tidak melibatkan asas 10, dia akan melihat bahagian di bawah. Jadi, langkah yang kedua, dia kena tengok kemahiran apa. Okey, jadi soalan tu adalah daripada asas apa ke apa. Contoh kita boleh tengok soalan di sini, tukarkan nombor perpuluhan 289 asas 10 kepada nombor perduaan. Okey, jadi asas 10 kepada asas 2. Jadi cara untuk menggunakan busin ni, di sini ada satu arrow ataupun anak panah yang menuju ke kanan. Maksudnya kita kena tengok asas tersebut berada di manalah. Jadi ini adalah asas, asas 16, asas 8, asas 2, asas 10 dan seterusnya. Jadi oleh kerana ini asas 10 kepada asas 2, kita tengok asas 10 kepada asas 2 mengikut arrow itulah. Jadi busin kita ni adalah asas 10, jadi kita gunakan pada bahagian atas 10 kepada 2. Jadi kita akan gunakan kaedah bahagi 2. Okey? Jadi mungkin senang untuk difahamilah untuk pelajar-pelajar. Contoh soalan 2. Ini adalah soalan yang tidak melibatkan asas 10. Jadi kita akan tengok pada bahagian bawah. Okey, kenapa? Sebab dia adalah menukarkan nombor perduaan 521 asas 8 kepada nombor perduaan. Okey, yang ni ada kesilapan sikit. Okey, asas 8 kepada asas 2. Jadi apabila 8 kepada 2, dia tidak melibatkan asas 10, dia akan tengok bahagian bawah. Jadi bila dia tengok bahagian bawah, jadi kita tengok lagi kemahiran. Langkah kedua tengok kemahiran. Asas 8 kepada asas 2. Jadi 8 kepada 2 inilah kita tidak akan gunakan yang di sini. Kenapa? Sebab 2 kepada 8 dia tidak boleh melawan arah anak panah. Okey, dia tidak boleh patah balik ke belakang, tidak boleh. Jadi kita kena pilih 8 kepada 2 dan tidak melibatkan asas 10, kita tengok di bawah. Jadi kita akan gunakan kumpulan 3 digit. Okey? Jadi itulah cara penggunaan busin. Maksudnya untuk ke-10 kemahiran subtopik tersebut, kita boleh nampak dari sinilah. Sebelah kanan ni adalah bahagi 16, bahagi 8, bahagi 2 mengikut soalan. Jadual 16, 8 dan 2, kumpulan 3 digit dan 4 digit. Manakala di sini, kenapa? Sebab dia ada kumpulan 3 digit dan pengiraan, kumpulan 4 digit dan pengiraan. Jadi pelajar senang ingatlah sebab mereka sudah saya bimbing untuk melukis sendiri dan mereka senang untuk faham. Okey, oh cikgu macam tu kan. Jadi harap mereka tidak melakukan kecuaian lah. Okey, itu adalah busin. And ini adalah, and this one is dapatan kajian. Dapatan kajian untuk 15 orang pelajar tadi. Untuk ujian markah 1, pada awalnya markah 1 kita dapati di bawah 10 markah. Kecuali yang ni lah, Nelensia Lia ni memang dia pelajar pandai. Jadi dua-dua dia dapat 20. Jadi untuk pelajar lain berlaku markah yang tidak mencapai tahap. Okey, jadi setelah kita kenalkan busin, markah ujian 2 nampaknya mereka meningkat paling sikit pun 15 markah dan kebanyakannya dapat full mark lah. Jadi di sini ujian 1 30% untuk peratus markah keseluruhan, ujian 2 95.67% untuk markah keseluruhan dan
peratus markah murid sebelum dan selepas seperti dalam graf ini dan keseluruhan peningkatan adalah sebanyak 65.67%. Impak kajian. Jadi daripada kajian tindakan yang telah saya buat, terdapat peningkatan sebanyak 65.67% ke atas ujian 2. Jadi ini merupakan perkembangan yang positif ke atas penggunaan Busin dan pelajar mengingat dengan mudah semua kaedah yang perlu digunakan. Jadi sebagai penutup, saya ingin ini harap apa cadangan di masa depan, saya harapkan dengan pengenalan Busin ini ia dapat meningkatkan prestasi pelajar secara keseluruhannya dan dalam melestarikan kemenjadian murid tercapai. Jadi dan saya juga berharap agar Busin ini mungkin dapat diperbaiki dengan perbincangan dengan ahli-ahli guru ASK yang lain di Labuan ataupun di luar Labuan, dan kita boleh luaskan penggunaannya untuk kebaikan bersama pelajar-pelajar lah, yang khususnya yang mengambil subjek asas sains komputer. Okey, saya rasa cukup 15 minit tepat-tepat. Okey, terima kasih kepada jurulatih yang telah membimbing saya sepanjang kajian tindakan ini dilaksanakan. Saya sangat-sangat bergembira dalam program ini kerana program ini dapat membantu saya menghasilkan kajian tindakan. Ini adalah pertama kali saya membentang dan saya harap semua berpuas hatilah dengan apa yang saya telah terangkan pada hari ini. Okey, kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Okey, itu saja. Terima kasih, Cikgu Yahya. Sama, Cikgu Diani. Baik, terima kasih, Cikgu Diani, atas perkongsian kaedah bulatan sistem nombor ataupun Busin dalam menyelesaikan masalah pelajar ASK tingkatan 2 dalam menguasai kaedah menukar sistem nombor. Apa yang dapat kita simpulkan menerusi kaedah ini, kita mengetahui bahasa manusia ataupun bahasa mesin itu sendiri dan akhirnya untuk apa? Sebagai cara kita melahirkan murid-murid yang akan cemerlang dalam bidang pengaturcaraan ataupun programmer di Malaysia ataupun di luar negara. Terima kasih kepada Cikgu Diani, terima kasih kepada mereka yang masih setia menonton kami pada saat ini, pada jam 4 petang. Kita ada satu lagi pembentang terakhir. Secara tanpa membuang masa, saya teruskan dengan pembentang yang ke-9. Pembentang yang terakhir, saya persilakan Puan Rahmawati binti Muhammad Sharif dari SK Putrajaya, Persen 51, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Tajuk kajian tindakan beliau amat menarik sebagai penutup pada hari ini, meningkatkan kemahiran mengingat tajuk jenis-jenis najis dalam kalangan murid-murid tahun 4 Diamond melalui permainan kotak bijak R. Sama-sama kita dengar apakah perkongsian Cikgu Rahmawati dalam permainan kotak bijak R ini. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua hadirin pada hari ini. Okey, saya Rahmawati binti Muhammad Sharif dari SK Putrajaya Presiden 51. InsyaAllah akan membentangkan kajian tindakan seperti yang disebut oleh Tuan Moderator tadi, iaitu meningkatkan kemahiran mengingat tajuk jenis-jenis najis murid tahun 4 Diamond melalui permainan kotak bijak R. Okey, kita pergi kepada slide yang berikutnya, iaitu pengenalan. Itu semasa di dalam kelas PDPC 4 Diamond, saya dapati terdapat beberapa orang murid kelas 4 Diamond tidak dapat mengingat jenis-jenis najis. Okey, di dalam peringkat Islam bidang ibadah ada tajuk Mari Bersuci, iaitu di dalam tajuk Mari Bersuci itu ada ada PDP, ada isi pelajaran tentang jenis-jenis najis, iaitu jenis-jenis najis ni ada 3, Mughalazah, Muafafah dan juga Mutawasitah. Jadi sebutan ketiga-tiga jenis najis ini didapati hampir serupa. Jadi disebabkan itu murid tidak dapat mengingat jenis-jenis najis dengan baik. Kemudian punca berlaku kepada murid ni tidak dapat mengingat jenis-jenis najis antaranya ialah kekangan masa, kurang
kurang penekanan pendidikan agama ketika di rumah, dan juga ada juga daripada beberapa murid yang tidak menguasai itu tidak pergi ke kelas agama. Selain itu, saya dapati murid saya bosan dengan pengajaran guru, dan juga guru iaitu pada waktu itu saya menggunakan carta BBM lama sebagai BBM. Kemudian saya dapati daripada latih tubi dan juga hasil kerja murid menunjukkan murid ni selalu tertukar antara konsep jenis-jenis najis yang tiga itulah, antara uralazah, mufafah dan mutawasitah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada fokus kajian. Okey, yang pertama soal jawab dan latihan menunjukkan murid ni sentiasa tertukar konsep jenis-jenis najis yang tiga, iaitu mughalazah, muafafah dan mutawasitah. Jadi, bila dia dah tertukar konsep jenis-jenis najis tu, maka saya dapati murid mendapat markah yang rendah di dalam latihan dan juga soal jawab yang saya berikan di dalam kelas. Okey, rentetan daripada itu, maka saya pun telah memperkenalkan kotak bijaan supaya dapat meningkatkan lagi kemahiran mengingat murid terhadap jenis-jenis najis yang tiga itulah. Kemudian objektif kajian umum dan juga khusus. Okey, untuk objektif kajian umum ialah untuk meningkatkan lagi kemahiran mengingat tajuk jenis-jenis najis murid tahun 4 Diamond melalui permainan kotak bijaan, manakala objektif khusus pula ialah ingin membantu murid supaya dapat ingat jenis-jenis najis yang tiga itulah yang saya sebutkan tadi dengan lebih mudah, dan juga hendak membantu murid supaya dapat mengulang kaji pelajaran dengan lebih mudah dan menarik, membantu murid meningkatkan pencapaian dalam subjek peringkat Islam, dan juga nak ubah persepsi murid, kononnya subjek peringkat Islam ni sukar difahami dan membosankan. Okey. Baiklah, apakah metodologi kajian yang telah saya gunakan? Iaitu saya telah menggunakan ujian pra, ujian post, buku tulis dan juga temu buat. Sasaran yang saya sasaran kajian saya ialah 10 orang murid 4 Diamond yang tidak menguasai tentang jenis-jenis najis, iaitu terdiri daripada 5 orang lelaki dan juga 5 orang murid perempuan. Baiklah, untuk pelaksanaan kajian, okey, berikut merupakan jadual pelaksanaan kajian tindakan saya, iaitu bermula daripada mengenal pasti masalah, merancang tindakan, ujian pra, pemeriksaan buku aktiviti dan lembaran kerja murid, temubual, strategi penggunaan kotak bijaan, ujian post, refleksi kajian dan juga penulisan laporan kajian tindakan. Okey, yang ini merupakan model kotak bijaan. Okey, kotak bijaan ni dia ada 3 langkah untuk bermain, tapi yang ni saya akan jelaskan sebentar lagi. Okey. Pelaksanaan kajian, okey, mula-mula saya melaksanakan soal jawab dan juga menyemak soalan latihan dan di dalam kelas bersama murid, saya dapati murid ni macam dia tertukar-tukar sebab mughalazah, mufafafah dan mutawasitah ni sebutan dia seakan-akan sama. Jadi sebab tu murid ni macam terbalik-balik untuk mengetahui antara jenis najis mughalazah, mufafafah dan mutawasitah. Jadi rentetan dengan itu, maka saya pun telah mencipta inovasi kotak bijaan seperti di dalam gambar ni lah. Okey, di mana kotak bijaan ni berfungsi sebagai buku nota dan juga latihan. Di mana dekat langkah 1 kita akan bermain scroller, langkah 2 kita akan bermain cakra, dan langkah 3 murid yang berjaya menjawab kita akan bagi token ringgit. Okey, cara penggunaan untuk bermain kotak bijaan ni perlu lalui 3 langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Mula-mula saya tak dapat kongsikan video, maaf. Okey, untuk langkah yang pertama, guru dan murid akan memusingkan scroller ini. Okey, kemudian okey, dia dah pusing-pusing scroller ni, maka dia akan dapat padanan warna yang sama untuk mengetahui najis mughalazah, mufafafah dan juga mutawasitah. Kemudian bila dia dah berjaya habiskan membaca nota pada langkah 1, dia akan pergi pula kepada langkah 2, iaitu mereka akan bermain cakra. Permainan cakra ni, okey, anak panah akan dipusingkan. Okey, kemudian dia berhenti dekat gambar yang mana guru akan tanya, okey, gambar najis itu najis apa. Kemudian bila dia dah pergi ke langkah yang kedua, murid yang berjaya menjawab soalan, kalau dia berjaya menjawab soalan guru dengan betul, kita akan bagi token ringgit seperti di dalam gambar.
Okey, dapatan kajian, okey, jadual berdasarkan jadual ujian pra dan post, saya telah memberikan 6 soalan untuk pusingan yang pertama. Daripada 6 soalan yang diberikan, kita dapati di sini semasa ujian pra. Okey, contohnya kita lihat di sini murid A semasa ujian pra, iaitu sebelum kotak bijaan ni diperkenalkan, murid cuma berjaya menjawab 3 daripada 6 soalan. Okey, bila kita dah perkenalkan kotak bijaan, alhamdulillah murid ini telah berjaya menjawab 6/6 soalan. Itu juga dengan murid lain sebelum semasa ujian pra, sebelum kotak bijaan diperkenalkan, murid ni dia dapat makan sikit saja. Tapi apabila permainan kotak bijaan ni telah diperkenalkan, majoriti 9 daripada 10 murid ni berjaya menjawab dan juga berjaya mengenal pasti jenis-jenis najis ni dengan baik. Okey, kalau kita tengok kotak bijaan, R ni sebenarnya merujuk kepada Rahmawati, iaitu nama saya sendirilah selaku pencipta inovasi BBM kotak bijaan. Okey, alamak dah. Okey, rumusan. Okey, kesimpulannya saya insya-Allah ada pada cadangan saya untuk mendigitalkan lagi saya punya inovasi kotak bijaan untuk disesuaikan dengan norma baru, di mana bila norma baru kita macam nak berkongsi-kongsi BBM ni macam tidak digalakkan lah kan. Okey, untuk tujuan komersial, kalau saya nak hasilkan juga model BBM kotak bijaan ni, saya cadangkan mungkin boleh ditukar daripada kotak ni kepada plastik lah untuk tahan lebih lama. Okey, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada pembentang terakhir, Ustazah Rahmawati. Sangat menarik ya perkongsiannya pada petang ini, kajian tingkatnya tentang model kotak di sempena nama Ustazah sendiri ya. Ustazah betul? Ya, betul. Betul ya, sempena kajian Ustazah sendiri. Apa yang boleh saya simpulkan menerusi kotak bijak R ini, murid-murid dapat mengetahui jenis-jenis najis lah, sama ada mutawasitah, mughalazah dan sebagainya. Yeah. Terima kasih kepada Ustazah Rahmawati atas perkongsiannya. Sangat menarik cikgu. Saya tertarik dengan kata-kata akhir cikgu tadi untuk cadangan untuk didigitalkan modul model kotak bijak R cikgu ni. Sangat menarik cikgu. Saya doakan cikgu berjaya dan hadirin sekalian, pembentang dan penonton secara langsung, berakhirlah sudah kolokium kajian tindakan siri kedua peringkat kebangsaan kita pada petang ini. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan semua pembentang, penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang sudi melapangkan masa mengikuti kolokium kita pada hari ini. Sebelum itu, saya jemput dahulu semua pembentang, kesembilan pembentang pada hari ini untuk sesi bergambar. Mana para pembentang bilik dua untuk sesi yang ketiga ni? Kita masih menantikan 7 lagi sebahagian guru pembentang yang belum masuk dalam bilik 2. Okay, sementara kita menunggu para pembentang, ada berapa ni? Ada 3, 4, 5 pembentang. Mungkin ada mana-mana guru yang ingin ucapkan selamat hari raya kepada penonton kita secara langsung. Saya persilakan. Cik Umi mungkin. Assalamualaikum. Saya Siti Hajar ingin mengucapkan
Ya, saya Siti Hajar. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi hadir dan menonton pembentangan kami sebentar tadi. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru, selamat Hari Raya kepada rakan-rakan guru, kepada saudara mara yang berada jauh di perantauan. Selamat Hari Raya. Terima kasih Cikgu Siti Hajar. Mungkin Cikgu Nordiani ucapan Hari Raya Cikgu. Okey, baiklah. Okay, saya Cikgu Umi Salihah binti Hamzah. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas perkongsian semua pembentang. Okey, sangat bermakna pada saya. Saya minta maaf kalau ada apa-apa salah silap. Okey, saya ucapkan sekali lagi Mok Raya, selamat Hari Raya, selamat Hari Guru. Anda semua memang hebat. Okay, teruskan usaha anda lepas ini. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Umi. Seterusnya saya jemput Cikgu Nordiani. Mungkin ada sedikit ucapan. Okey. Kepada semua pembentang, tahniah. Kita berjaya mengharunginya hari ini. Selamat Hari Raya. Okey. Terima kasih kepada pihak Okey, Cikgu Yahya, terima kasih. Selamat Hari Guru dan terima kasih atas penganjuran ini dan memberi peluang kepada kami. Okay, terima kasih. Terima kasih Cikgu Diani. Happy birthday juga Cikgu Nur Idayu. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Matthew, teruskan ucapannya. Okey. Tahniah saya ucapkan kepada semua pembentang dan saya juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua JAYU yang telah memberi bimbingan kepada kami sepanjang mengikuti bengkel kajian tindakan 12 langkah dan juga kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada rakan-rakan yang menyambut Hari Raya dan juga selamat Hari Guru. Sekian. Terima kasih Cikgu Matthew. Kita masih lagi menantikan dua orang pembentang untuk sesi bergambar. Mungkin Ustazah ada sedikit ucapan Ustazah. Ustazah Rahmawati. Kita masih menantikan dua orang pembentang. Mungkin Cikgu Idayu ada ucapan. Okay, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pembentang bengkel kajian teknik 12 langkah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur iaitu daripada negeri wilayah Persatuan Lama, wilayah sekolah
okay, iaitu Labuan, okey. Cabar kerana telah sangat bermanfaat untuk pembentang. Jadi dan saya berharap dapat lagilah sesi pada tahun hadapan. Dan di kesempatan ini juga saya selamat hari raya juga, harap semua orang sukses. Sekarang ini semakin berbahaya. Saya harap semua orang boleh take masing-masing. Rakan-rakan di dalam kumpulan saya juga kerana banyak membantu parallel ini. Okey, terima kasih. Itu sahaja dari saya. Thank you. Baik, terima kasih kepada semua cikgu, semua pembentang yang ada pada petang ini. Teruskan dengan sesi bergambar. Senyum cikgu. Okay, baik, terima kasih kepada semua pembentang. Makluman untuk semua, dijemput semua pembentang menghadiri majlis penutupan kolegium kajian tindakan teknik 12 langkah siri kedua ke saluran YouTube bilik 1. Saya ulang ya cikgu, ke saluran YouTube bilik 1. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi cikgu-cikgu. Hai. Bye. Bye. Terima kasih cikgu ya. Semua. Selamat hari raya. Selamat hari raya, selamat hari guru. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay.